projek Kelas 27 ini akan dibangunkan secara 35% oleh pihak tempatan. Ianya akan memaksimalkan penggunaan kandungan tempatan dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar. Kontrak di bawah program kolaborasi industri ICP itu turut mensyaratkan penggunaan 35% kandungan tempatan. Namun, prasarana mensasarkan penggunaan kandungan tempatan 50% bagi mengurangkan aliran keluar mata wang. Of course, Malaysia, we need more than 35%, and Harta Semua are committed to make sure that this 35% and more is achievable. We envisage that we are going to have more than 50% within the next 5 years. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana menyertai MOF dan TDA Live Webinar on Industrial Collaboration Program. Ini merupakan kali pertamalah webinar ini dilakukan dengan usaha sama bersama dengan pihak Kementerian Kewangan Malaysia dan juga TDA. Sebelum ini, siri webinar yang kami lakukan adalah secara bersendirian, secara TDA saja, telah dilakukan sebanyak 2 kali. Sebelum ini. Okey, baiklah. Bagi tidak membuang masa, saya akan menerangkan sikit tentang perjalanan webinar ini. Yang pertamanya, ini adalah menggunakan aplikasi Zoom webinar. So dia agak berbeza sedikit dengan webinar yang apa dengan Zoom application yang biasa. Yang mana bila peserta masuk ke dalam, dia tidak dapat melihatlah kehadiran peserta-peserta lain, dan secara automatiknya mikrofon dan juga kamera tuan-tuan akan dimutekan. Kamera juga akan di stop display. Okey, perjalanan webinar selepas ini secara agendanya kami akan teruskan dengan ucapan alu-aluan daripada Ketua Pegawai Eksekutif TDA Dr. Syarul Jambari. Kemudian kami akan teruskan dengan pembentangan yang pertama daripada Yang Mulia Raja Khairul Anwar Rajab Abdul Karim, Ketua Penolong Setiausaha daripada bahagian Perolehan Kerajaan BPK di Kementerian Kewangan Malaysia, dan kemudian diteruskan dengan sesi soal jawab Q&A, dan diakhiri dengan pembentangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Syarul Jambari sendiri. Okey, perjalanan webinar ni dia agak mudah saja. Apabila sesi webinar ni bermula, tuan-tuan boleh menggunakan aplikasi Q&A dekat bawah tuan-tuan ni. Dia ada Q&A untuk tuan-tuan bertanyakan soalan. Di sini kami ada sertakan panelis lah daripada Kementerian Kewangan dan juga daripada TDA sendiri, Technology Depository Agency, untuk membantu tuan-tuan menjawab. Izinkan saya untuk memperkenalkan panelis yang ada pada hari ini untuk membantu jawapan. Yang pertama adalah Encik Muhammad Nazmi Muhammad Nur daripada TDA. Dia merupakan ketua bagi pejabat Ketua Pegawai Eksekutif. Kemudian kita ada juga Encik Rafidi Madahan daripada TDA juga, Ketua Bahagian Audit dan Compliance TDA. Dan yang ketiga adalah Puan Siti Suhailah Bahudin. Dia merupakan penolong setiausaha daripada Kementerian Kewangan. Dia akan membantu tuan-tuan lah untuk menjawab sebarang persoalan Q&A dan sebagainya. Sila gunakan ruangan chat tersebut. Dekat bawah tu pun ada ruangan chat juga. Boleh gunakan untuk bertanyakan sekiranya ada masalah teknikal, ada masalah paparan dan sebagainya, kita boleh bantu di situ. Untuk sebarang soalan, kita boleh gunakan Q&A. Okey, ada juga jawapan-jawapan Q&A ini akan dijawab secara langsung oleh panelis kita daripada pembentang kita, iaitu Encik Raja Mulia Raja Khairul ataupun daripada Dr. Syarul Jambari, tapi di hujung pembentangan tersebut. So kita akan pilihlah soalan-soalan yang nak jawab secara langsung bagi memudahkan urusan ni.
untuk dan mempercepatkan juga aturan perjalanan webinar ini. So semua soalan akan ditanyakan melalui aplikasi ataupun aplikasi Q&A yang ada dekat bawah skrin tuan-tuan tu. Kalau tuan-tuan dapat lihat Q&A, chat, screen dan sebagainya. Okey, sekiranya ada apa-apa masalah, kami punya technical akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, tanpa membuang masa, saya seterusnya ingin menjemput Yang Berusaha Dr. Syarul Jambari selaku Ketua Pegawai Eksekutif TDA untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Right. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Razis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada peserta webinar yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita bersama memanjatkan rasa kesyukuran kehadirat Ilahi atas limpah dan kurnia-Nya dapat kita mengadakan sesi webinar yang kedua bagi tahun 2021 diadakan secara atas talian dengan kerjasama Kementerian Kewangan. Saya Dr. Syarul Jambari, Ketua Pegawai Eksekutif TDA. Alhamdulillah dan ucapan syukur kepada hidayah ini atas peluang saya menerusi kepimpinan TDA yang mula diamanahkan kepada saya sejak 1 April 2021 yang lepas. Harapan saya adalah untuk mempertabatkan ICP ke arah platform yang lebih gemilang melalui kerjasama yang utuh dapat diberikan oleh semua pihak yang berkepentingan adalah satu usaha yang amat penting sekali. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin peserta webinar yang saya hormati sekalian, saya pasti dalam keadaan negara kita yang sedang mengalami peningkatan kes COVID harian yang melebihi 10,000, pelbagai cabaran yang harus kita lalui dan tempuhi demi melangsungkan kehidupan seharian. Namun, terdapat berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik ini. Sebagai agensi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, TDA menyokong sepenuhnya segala inisiatif kerajaan yang telah dinyatakan dalam Pelan Pemulihan Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, sesi webinar MOF dan TDA pada hari ini akan membawa pendekatan yang lebih menyeluruh bagaimana program Koperasi Industri ataupun ICP dapat menjana ekonomi negara dalam memegang fungsi utama sebagai agensi strategik bagi pelaburan, pembangunan industri, teknologi dan ekonomi. Saya berharap webinar ini akan memberi ruang untuk para hadirin bagi mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan ICP dalam membantu kerajaan bagi merealisasikan inisiatif-inisiatif tersebut. Konsep ini seiring dengan slogan kami iaitu Your Preferred Collaboration Partner yang sentiasa menjadi rangkaian yang terbaik dan strategik buat semua pemegang taruh yang saya hormati. TDA akan selalu memberikan perkhidmatan yang terbaik buat pemegang taruh yang terlibat dalam melaksanakan ICP agar ianya lebih berkesan serta efektif dan memberi faedah kepada agensi yang terlibat. Saya yakin melalui platform ini, ianya dapat dicapai bersama kerjasama dan kaedah strategik yang betul dalam menjayakan ICP. Kami sentiasa mengalu-alukan kerjasama bersama semua pihak yang berkepentingan bagi menjayakan ICP sebagai satu agenda nasional dan bukan sahaja di peringkat Kementerian Kewangan tetapi sebagai satu agenda negara. Saya juga amat berbesar hati di atas kerjasama yang telah diberikan oleh Kementerian Kewangan Malaysia yang turut bersama dalam webinar ini, Yang Mulia Raja Khairul Anwar bin Raja Abu Karim yang akan berkongsi tentang 5 tahun pelaksanaan dasar ICP, pemerhatian dan hala tuju dari perspektif agensi pelaksana sebentar lagi. Hadirin yang dihormati, saya berharap sesi ini akan memberikan informasi yang lebih jelas untuk tuan-tuan dan puan-puan semua dalam memahami setiap inisiatif kerajaan dalam membaik pulih ekonomi negara yang boleh direlasikan melalui ICP. Semoga hadirin sekalian akan terus kekal hingga akhir webinar ini dan jika terdapat sebarang pertanyaan, sila majukan kepada pihak urus setia kami.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan webinar ini secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Syarul Jambari atas ucapan dan kata-kata luan tersebut. Saya juga lupa nak minta maaf, saya tadi lupa nak maklumkan kita sekarang ini bersiaran langsung, rakaman ini direkod. Di hujung webinar nanti, selepas habis webinar akan ada sesi sedikit survey lah, feedback form untuk meminta maklumat balas tuan-tuan. Saya memberi tuan-tuan untuk meluangkan masa untuk menjawab soalan tersebut, untuk kami baikilah kami punya prestasi pada masa akan datang dari segi teknologinya, dari segi kontennya, dari cadangan topik baru dan sebagainya. Seterusnya, saya juga ingin awal-awal lagi ni nak memohon maaf sekiranya terdapat sebarang gangguan teknikal ataupun gangguan daripada segi line internet dan sebagainya, sebab kami pun beroperasi semuanya daripada BDR, bekerja daripada rumah. Dan kemungkinan ada masalah-masalah yang kita tak dapat jangkalah sebab kita bersiaran langsung dan tiada rakaman. Ini semua siaran langsung. Saya harap tuan-tuan dapat bersabar sekiranya ada masalah terlambat ke ataupun transition antara scene satu scene ke satu scene lain tu ada terlambat dan sebagainya. Itu saya sebagai wakil daripada TDE dan juga Kementerian Kewangan ingin memohon maaf sekiranya terdapat gangguan ataupun masalah teknikal tersebut. Baiklah. Tanpa membuang masa, seterusnya saya ingin menjemputlah Encik Raja Khairul Anwar, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dengan segala hormatnya, dijemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Raziz, moderator sesi webinar kita pada pagi ini daripada TDA. Saya Raja Khairul Anwar bin Raja Abdul Karim daripada Unit Pengurusan Offset dan Pemindahan Teknologi Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Kewangan Malaysia. Akan berkongsi serba sedikit pemerhatian ataupun kita punya catatan lah tentang dasar ICP yang telah dilaksanakan mulai tahun 2015 hingga kini, khususnya dari perspektif agensi pelaksana. Yang mana kami di MOF selaku pemilik polisi dengan kerjasama TDA selaku badan pihak yang diberi mandat untuk melaksanakan ICP dan juga pemegang taruh lain seperti bahagian industri pertahanan di MINDEF, kami telah bersama-sama melaksanakan dasar ICP dalam peraturan kerajaan sejak tahun 2015. Jadi dalam 5 tahun ini pelbagai isu dan pemerhatian yang telah kami dapati dan kita telah bincangkan bersama antara semua pihak isu-isu yang berlaku ini dan apa penyelesaiannya dan apa cadangan yang kita akan ambil supaya di masa akan datang nanti isu-isu ini dapat ditangani dengan lebih baik dan juga pelaksanaan ICP akan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Okey. Okey, seperti mana Encik Raziz dah maklumkan tadi, kita bersiaran secara langsung menggunakan platform Zoom. Ini selaras dengan norma baru. Jadi saya minta maaf kalau dari segi persembahan nanti mungkin ada gangguan-gangguan teknikal. Saya pun sedang cuba nak share screen saya ni. Sekejap ya. Okey. Okey. Okey, saya harap tuan-tuan dan puan dah dapat melihat saya punya perkongsian screen. Jadi seperti mana yang telah dinyatakan oleh Encik Raziz, moderator sebentar tadi, saya akan memberi sedikit pembentangan ataupun taklimat dalam webinar ini berkaitan pemerhatian pelaksanaan hari tuju dari perspektif agensi pelaksana. Ini apa yang kita telah kumpulkan atau kita telah simpulkan sepanjang 5 tahun kita melaksanakan program ICP lah. Baik. Saya mulakan pembentangan saya dengan memberi sedikit gambaran tarifan atau definisi apa dia sebenarnya program kolaborasi industri ini. So untuk tuan-tuan atau puan-puan daripada agensi yang pernah melaksanakan program ICP, mungkin istilah ataupun terma ICP ini tuan-tuan dan puan-puan dah sedia maklumlah. Tetapi untuk manfaat peserta-peserta daripada agensi yang tidak pernah melaksanakan program kolaborasi industri dalam peranan kerajaan,
Saya akan memberi sedikit tarifan atau definisi supaya kita lebih jelas dan kita dapat lebih memahami apa sebenarnya yang dibincang pada hari ini dan apa sebenarnya tujuan dan juga objektif Perbendaharaan Malaysia melaksanakan dasar ICP ini dalam perolehan kerajaan. Jadi, kalau kita tengok definisi kolaborasi itu sendiri, kolaborasi merujuk kepada kerjasama dengan satu pihak lain untuk menghasilkan sesuatu objektif bersamalah atau mutual objektif. Jadi kolaborasi ini dia sinonim dengan kerjasama atau partnership. Jadi dia berbeza dengan ikatan kontraktual biasa yang mana perhubungan yang wujud lebih kepada pembeli dan penjual. Jadi bila kita letakkan elemen kolaborasi dalam perundang kerajaan, kita menambah satu lagi layer ataupun lapisan perhubungan yang mana pembekal dan pembeli akan mewujudkan jaringan kerjasama untuk mencapai suatu objektif yang telah dipersetujui secara mutual atau bersama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam slide tu, kita ada kerajaan melalui agensi pelaksana perolehan selaku salah satu partner dan juga industri diwakili oleh pembekal yang mana kita membuat perolehan daripada mereka sebagai satu lagi partner. Kita bekerjasama untuk menghasilkan program-program atau aktiviti yang mempunyai nilai tambah terhadap perolehan-perolehan yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia. Okey, baik. Ini konsep asas bagaimana kita melaksanakan ICP. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok dalam kerangka perolehan kerajaan yang biasa, yang mana kalau kita tak melaksanakan ICP, kita ada perolehan kerajaan yang dilaksanakan oleh kerajaan selaku pembeli dan juga syarikat OEM atau pembekal selaku penjual. Hubungan yang wujud adalah kontraktual selaku pembeli dan penjual yang mana kerajaan membayar kepada OEM atau pembekal untuk mendapatkan sama ada pembekalan barangan atau perkhidmatan dan juga kerja. Lah. Ini perolehan yang biasa berlaku dalam pelaksanaan perolehan kerajaan. Tetapi apa yang berlaku apabila kita menambahkan ICP dalam perolehan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat yang bahagian bawah tu, yang biru tu. Jadi kita akan cuba mendapatkan nilai tambah daripada pembelian tersebut melalui apa yang kita nyatakan sebagai ICP itulah. Yang mana dalam dasar rangka kerja ICP itu, kita ada tiga bentuk program yang boleh dilaksanakan, iaitu offset, kemudian kita ada program pembangunan ekonomi dan juga perdagangan timbal balas atau counter trade. Jadi bentuk-bentuk aktiviti yang kita boleh buat antaranya kolaborasi atau kerjasama, kemudian kita juga boleh melaksanakan perkongsian niaga dengan pembekal, kemudian kita juga boleh melaksanakan kontrak bagi pakej kerja strategik dan bernilai tinggi, memfokus kepada kandungan tempatan dan persijilan dan juga pengkomersialan teknologi. Okey, so secara ringkasnya ICP ini ialah kita cuba untuk memaksimumkan pulangan melalui spin-off dan aktiviti-aktiviti nilai tambah yang kalau tuan-tuan dan puan tengok dia tidak ataupun dia bukanlah aktiviti utama dalam kontrak tersebut. Maknanya dia tidak akan menjadi skop utama dalam kontrak pembekalan tersebut, tetapi adalah aktiviti yang bersifat above and beyond ataupun lebih daripada apa yang ada dalam kontrak tersebut. Jadi objektif kita ialah untuk membangunkan industri tempatan, membangunkan teknologi dan juga membangunkan ekonomi dan mendapatkan pulangan bersih ke atas pelaburan yang dibuat oleh kerajaan melalui perolehan tersebut. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok juga pada slide ini, dalam gambar ini, garisan tengah-tengah tu nanti akan menunjukkan demarkasi ataupun pembahagian di mana tanggungjawab agensi pelaksana perolehan sebagai contract manager dan di mana tanggungjawab unit pengurusan ICP, iaitu sama ada TDA ataupun bahagian industri pertahanan lah di MINDEF untuk melaksanakan ICP nanti. Okey. Seterusnya, kenapa perbendaharaan melaksanakan dasar ICP ini? Okey, ini soalan yang kita banyak terima. Kenapa kita melaksanakan ICP? Tak cukup ke kita dah buat perolehan kerajaan, kemudian kita ada dasar-dasar lain, kita ada dasar Bumi Putera, dasar pelbagai dasar lainlah yang kita letakkan dalam perolehan kerajaan, kenapa tiba-tiba kita tambahkan satu lagi dasar iaitu dasar ICP?
Baik, untuk menjawab soalan ini, pertama kita kena lihat beberapa tahun ke belakang sebelum ini, iaitu bila mana offset dalam perolehan pertahanan telah dilaksanakan di peringkat Kementerian Pertahanan. Okey, sebelum kita ada dasar ICP yang kita perluaskan kepada semua perolehan kerajaan, Kementerian Pertahanan telah pun melaksanakan offset dalam perolehan-perolehan pertahanan. Okey, berdasarkan pemerhatian kita tersebut, kita dapati program offset ini telah berjaya mencapai beberapa pencapaian yang boleh dibanggakanlah. Antaranya, antara cerita-cerita kejayaan atau success story yang saya suka nak sebut, berkenaan dengan syarikat CTRM, iaitu Composite Technology Resources Malaysia. Syarikat ini dia telah menerima teknologi melalui offset program pesawat Hawk TUDM. Okey, selepas syarikat ini menerima teknologi, apa yang berlaku, syarikat CTRM ini dia berjaya, tuan-tuan, dia berjaya bina keupayaan dari segi composite manufacturing atau pembuatan komposit, dan seterusnya bila dia dah ada keupayaan ini, Boeing telah menjadikan dia salah satu peserta dalam rentaian bekalan global Boeing. Maknanya untuk setiap pesawat yang dibina oleh syarikat Boeing, ada komponen ataupun parts yang hanya ataupun dibeli ataupun dihasilkan oleh syarikat CTRM ni. Ini syarikat tempatan, tuan-tuan ya. Maknanya ini satu pencapaian yang kita rasa boleh dibanggakan, dan kita berhasrat untuk mereplikasikan kejayaan ini dalam sektor-sektor yang lain melalui perluasan manfaat program offset ini kepada perolehan-perolehan bukan pertahanan. Okey. Jadi bagaimana kita nak memperluaskan ini? Salah satu caranya ialah kita menjenamakan semula program offset ini kepada ICP, iaitu Industrial Collaboration Program ini, selaras dengan hasrat atau objektif perluasan kepada semua perolehan kerajaan. Okey, tuan-tuan, bila kita jenamakan pada ICP ini, kita boleh memberikan dia satu gambaran bahawa program ini lebih bersifat partnership ataupun kolaborasi, kerjasama, dan dia memberi satu konotasi yang lebih positif lah. Jadi itu hasrat kita bila kita melaksanakan ICP inilah. Okey, dari segi kronologi ataupun perjalanan daripada kita bermula buat program offset dalam perolehan pertahanan sehingga kita memperkenalkan dasar dan garis panduan ICP ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada carta ini. Okey, di mana untuk setiap evolusi yang berlaku, kita dapati ada berlaku peningkatan dari satu segi, iaitu dari segi perluasan kepada perolehan bukan pertahanan, yang mana kita bergerak daripada pelaksanaan offset untuk perolehan pertahanan, kemudian kita luaskan lagi kepada semua perolehan kerajaan, tidak lagi terhad pada defense and security. Dan juga kalau kita tengok di paksi satu lagi itu, untuk setiap evolusi atau edisi perubahan polisi ini, kita memperbaiki rangka kerja sistematik untuk pelaksanaan offset ICP ini sehingga bila mana kita memperkenalkan dasar ICP pada tahun 2015, kita dah ada satu rangka kerja sistematik yang menyeluruh daripada awal program sehingga tamat program, dan kita melepaskan obligasi syarikat melaksanakan ICP ini. Semuanya kita ada dalam satu dasar dan garis panduan yang telah dibukukan dan dihebahkan kepada semua agensi kerajaan. Okey, sekali imbas kalau tuan-tuan perempuan tengok, antara 1987 hingga ke 2001, garis panduan ini lebih berdasarkan program timbal balas dalam perolehan kerajaan, maknanya counter trade lah pada masa itu. Kemudian kita laksanakan kajian untuk memperluaskan kepada program offset. 2005, dasar dan panduan counter trade untuk program pertahanan MINDEF. Kemudian 2011, ini permulaan macam mana kita mula memperluaskan kepada semua agensi kerajaan, untuk semua perolehan kerajaan, tidak terhad kepada pertahanan sahaja. Tapi pada masa ini kita masih lagi menggunakan istilah offset. Kemudian 2015, ini seperti saya nyatakan tadi, ini turning point ataupun titik mula di mana kita memperkenalkan dasar dan garis panduan pelaksanaan ICP dalam perolehan kerajaan. Maknanya 2015, kita mula memperluaskan dasar ini kepada semua perolehan kerajaan dengan memperkenalkan punca-punca kuasa utama seperti digariskan dalam masa ini, iaitu adanya nilai ambang, perolehan-perolehan yang perlu melaksanakan ICP, kemudian
perolehan apa ataupun sumber peruntukan yang mana yang mewajibkan perorangan tersebut melaksanakan ICP. Dan juga pada tahun 2016, selaras dengan kita memperkenalkan dasar ini, kita juga telah memperkenalkan Technology Depository Agency, TDA, sebagai pihak berkuasa ICP yang akan mengoperasikan dasar ICP untuk semua agensi kerajaan yang melaksanakan ICP kecuali di MINDEF. Yang mana MINDEF, kita memberi juga pengiktirafan yang sama kepada bahagian industri pertahanan sebagai pihak berkuasa ICP khusus untuk perolehan pertahanan di MINDEF. Okey, tuan-tuan, kerana MINDEF ni dia dah buat lebih lama daripada kita, kita mengiktiraflah dia peranan dan kemahiran dia, dan kita letakkan MINDEF ni setaralah dengan TDA untuk perolehan pertahanan di MINDEF. Jadi dari segi memahami ekosistem pelaksanaan ICP ini, MOF atau pembendaraan adalah pemilik polisi, dan kita ada dua operator lah, iaitu TDA dan juga bahagian industri pertahanan di MINDEF. Okey, tuan-tuan, ini kronologi ataupun kita punya journey daripada awal dahulu sehingga kita memperkenalkan dasar pada tahun 2015. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan juga, pada tahun 2018 kita dah buat update ataupun edisi terbaru kepada dasar ini, yang mana kita telah melihat isu-isu perlu tambah baik dan kita telah membuat sedikit penambahbaikan lah pada dasar ini. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan puan-puan, dasar ini diperkenalkan pada tahun 2015. Jadi sehingga kini kalau kita nak kira 2016, patutnya dah 6 tahun lah pelaksanaan ni, tapi disebabkan tuan-tuan dan puan-puan kita sedia maklum tahun ni dan tahun lepas 2020 kita berhadapan dengan pandemik ni, so mungkin kita ada setahun yang hilang. Jadi saya cuma ambil 5 tahun ni hingga tahun 2020 lah untuk kita tengok apa isu-isu, apa pelaksanaan, dan saya akan persembahkan sedikit snapshot lah ataupun ringkasan apa yang kita dah capai, apa yang kita telah berjaya hasilkan di bawah dasar ICP sepanjang pelaksanaan ini semenjak tahun 2015. Jadi saya harap tuan-tuan boleh bersama dengan saya sepanjang pembentangan ini untuk kita melihat bersama-sama apa yang telah kita berjaya laksanakan selepas kita memperkenalkan dasar ICP dalam perundangan kerajaan ini. Okey, sedikit snapshot, 5 tahun pelaksanaan ICP, apa yang kita telah berjaya capai. Okey, dalam tempoh 5 tahun ini kita ada 100 program ICP yang telah dilaksanakan. Maknanya satu program ni merujuk kepada satu perolehan. Maknanya ada 100 program ataupun 100 perolehan yang telah dilaksanakan oleh 16 agensi pelaksana ICP antara tempoh 2015 hingga 2020 atau 2021 ni. Yang mana 16 agensi pelaksana ICP ni, kalau kita tengok pecahan dia, kementerian atau jabatan, ada 12 kementerian atau jabatan yang telah melaksanakan ICP. Kemudian ada 3 JLC yang telah melaksanakan program ICP, iaitu MRT, Prasarana dan juga TNB, serta ada satu koridor yang juga telah melaksanakan program ICP, iaitu Sedia di Sabah. Dari segi nilai perolehan, RM76.34 bilion, manakala nilai obligasi ICP adalah RM49.7 bilion. Okey, nilai-nilai ini semua nanti akan diperjelaskan dengan lebih terperinci oleh Yang Berusaha Dr. Syarul lah dalam sesi pembentangan beliau kemudian. Jadi ini sekadar untuk memberi gambaran pada tuan-tuan dan puan-puan apa yang telah kita capai dalam tempoh 5 tahun pelaksanaan ICP ini lah. So kita boleh nampak agak besar lah tuan-puan dari segi nilai dan dari segi program. Dan kenapa kita memberi penekanan yang lebih kepada ICP ini, pasal kita dah tengok kejayaan-kejayaan yang nanti saya akan kongsikan sedikit snapshot apa cerita-cerita kejayaan atau success story yang mana telah kita perhatikan dalam tempoh 5 tahun pelaksanaan ICP ini. Okey, pecahan ICP mengikut kategori, berdasarkan rangka kerja ICP yang kita telah nyatakan dalam dasar garis panduan ICP, kita ada beberapa kategori yang kita benarkan untuk ataupun yang kita telah khususkan untuk pelaksanaan ICP. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada setiap bar dalam carta bar ini, antara kategori yang kita fokuskan dalam pelaksanaan ICP ialah pertama HCD atau Human Capital Development, iaitu pembangunan sumber manusia. Kemudian kita juga meletakkan kategori Malaysia Local Content, iaitu kandungan tempatan dan juga kerja-kerja subcontracting tempatan kepada subcontracting tempatan. Kemudian kita juga memfokus kepada market access ataupun penyertaan dalam rantaian bekalan ataupun pasaran antarabangsa, sekiranya ini boleh
dipermudah atau difacilitate oleh syarikat yang menjadi kita punya penyedia ICP lah. Okey, seterusnya ini antara yang kita beri penekanan lebih adalah transfer of technology ataupun pemindahan teknologi. Ini antara perkara-perkara yang kita fokuskan lebih dalam pelaksanaan ICP. Pasal kita nak, kalau boleh selepas ini kita tidak lagi hanya menjadi pembeli, dan daripada aktiviti pembelian kita tersebut, kita boleh meningkatkan keupayaan syarikat tempatan supaya satu masa nanti kita juga boleh menjadi pengeluar kepada item-item tertentu. Kemudian kita juga menggalakkan berlakunya aktiviti R&D&C, Research and Development and Commercialization. Maknanya kita tidak hanya terhenti kepada R&D dan kita, tapi kita menggalakkan supaya proses ini diteruskan dengan pengcommercialan apa yang telah dilaksanakan R&D tersebut. Dan satu lagi kategori yang kita benarkan di bawah ICP adalah pelaburan investment, sama ada FDI ataupun pelaburan tidak langsunglah. Jadi sepanjang 5 tahun ni, tuan-tuan puan-puan tengok ada 447 bilangan projek yang telah berjaya dilaksanakan. Okay. Untuk penjelasan sikit, kalau 100 program tadi merujuk pada 100 perolehan yang melaksanakan ICP. Jadi tiap-tiap perolehan tersebut melaksanakan beberapa projek pula di dalam program ICP tersebut. Jadi daripada 100 perolehan tersebut, kita telah membuat 447 projek ICP. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan. Seperti saya katakan tadi, saya nak berkongsi sedikitlah secara ringkas satu contoh kejayaan pelaksanaan ICP yang telah kita perhatikan sepanjang 5 tahun kita melaksanakan program ini. Okey, apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan ialah sebuah syarikat tempatan bernama SMH Rail. Ini adalah syarikat tempatan. Dia syarikat yang melaksanakan perbaikan dan juga pembuatan komponen kereta api, sistem coach, bogi dan sebagainya lah. Jadi SMH ini dia antara syarikat tempatan yang telah menjadi penerima manfaat ICP melalui projek perolehan ETS KTMB dan juga projek MRT 1 dan MRT 2. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Bila syarikat ini menjadi penerima manfaat ICP, dia telah mendapat pemindahan teknologi dan juga keupayaan dan pengetahuan. Okey, hasilnya syarikat ini telah berjaya membina keupayaan mereka dalam sektor rail. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada penghujung ataupun selepas dia membina keupayaan tersebut, syarikat ini telah berjaya menembusi pasaran di benua Afrika dan juga menjadi pemain industri rail yang berkemampuan. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, evolusi dia daripada cuma sebuah syarikat wheel shop 2004, mungkin pada waktu ini dia punya kapasiti atau keupayaan dia hanya untuk melaksanakan maintenance ataupun penyelenggaraan terhadap bogi dan wagon saja. Kemudian dengan adanya ICP, pembinaan teknologi dan pembinaan keupayaan, dia telah berjaya berkembang dan evolusi hingga daripada syarikat pembaiki kepada syarikat pembuat lokomotif, yang mana dia telah menjadi satu syarikat yang berjaya membuat semula atau remanufacturing lokomotif di Tanzania dan akhirnya telah menjadi pembuat set kereta api elektrik tanpa pemandu yang digunakan dalam sistem MRT kita. Tuan-tuan, okay. Jadi ini sebenarnya apa yang kita tengok ni contoh kejayaan pelaksanaan ICP. Kalau kita tengok di peringkat yang lebih tinggi atau peringkat antarabangsa, pelaksanaan ICP ataupun offset dalam perolehan pertahanan, contohnya kalau tuan-tuan tengok di negara Turki, yang mana melalui program ICP, Turki ini antara negara yang banyak melaksanakan offset. Jadi melalui pelaksanaan offset ini, Turki tuan-tuan puan, dia telah berjaya mengevolusikan keupayaan pembuatan dan juga teknologi di negara dia daripada hanya membeli peralatan ataupun aset pertahanan kepada pembuat aset pertahanan yang agak respectable lah dalam industri pertahanan di dunia. Jadi ini antara apa yang menjadi sasaran atau objektif Kementerian Kewangan dan juga stakeholder-stakeholder lain, apa yang kita cuba untuk emulate atau apa kita cuba untuk tiru dalam kita punya pelaksanaan ICP Indonesia, yang mana objektif akhir ataupun matlamat akhir kita ialah supaya kita dapat membangunkan industri-industri yang mampu untuk kita membuat dan juga menjadi pemain dalam industri-industri di peringkat antarabangsa lah. Jadi walaupun kalau tuan-tuan tengok dalam success story yang saya cerita ni, kita buat masa ni hanya mampu
menyertai pasaran di negara yang lebih kurang majulah berbanding kita. Tapi saya rasa itu satu permulaan yang agak baguslah. Maknanya dengan time atau masa yang akan datang, dengan lebih banyak pembinaan teknologi, lebih banyak atau inisiatif-inisiatif seumpamanya, kita akan bergerak ke arah teknologi lebih tinggi lah. Dan mungkin satu masa nanti, tak mustahil tuan-tuan puan, syarikat kita akan jadi syarikat utama. Menjadi pembekal sama ada dalam sektor rail ke ataupun automotif ataupun pertahanan. Baik. Okey, itu di peringkat pertama saya punya pembentangan lah. Apa yang telah kita capai, apa yang kita telah buat selama 5 tahun ni, apa perkara-perkara yang boleh kita banggakan dalam pelaksanaan ICP di dalam perolehan kerajaan. Jadi, saya suka untuk maksudnya apa, memberi penekanan balik terhadap webinar saya, iaitu saya akan memfokus kepada pemerhatian isu-isu pelaksanaan ICP, khususnya di peringkat agensi pelaksana, daripada apa yang telah kami kumpulkan di bahagian perkerajaan Kementerian Kewangan lah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kami di MOF bertindak selaku pemilik polisi. Jadi apabila berlaku isu-isu ataupun ketidakpatuhan ataupun perkara-perkara yang menjadi halangan ataupun kesulitan kepada agensi untuk patuh kepada polisi kita, agensi akan menulis kepada MOF untuk mendapatkan hala tuju, untuk mendapatkan pengecualian, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jadi di peringkat bahagian perolehan kerajaan, kami mengumpulkan maklumat-maklumat ini sepanjang 5 tahun ini. Jadi kami kumpulkan dan kami mendapati berlakunya isu-isu pelaksanaan ataupun kegagalan ataupun kesulitan ataupun masalah dalam pelaksanaan ICP di peringkat agensi pelaksana ini berpunca daripada 3 isu ataupun 3 masalah utama, yang mana saya simpulkan dan saya paparkan dalam slide ini. Yang pertama, masalah-masalah ataupun isu pelaksanaan ICP di peringkat agensi pelaksana berpunca daripada masalah kesedaran agensi sendiri terhadap dasar ICP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan. Okey, ini isu yang saya rasa agak lazim lah atau common dalam semua dasar-dasar dan rangka kerja perundang-undang kerajaan. Biasanya agensi akan menghadapi masalah tidak sedar atau kurang peka atau terlepas pandang. Jadi bila berlaku, dia akan menyebabkan yang biasanya tak patuh lah, tak patuh. Bila tak patuh, akan ada masalah untuk melaksanakan perolehan atau melaksanakan dasar-dasar ini lah. Okey, kedua, selain ketidak ataupun kurangnya kesedaran atau kepekaan terhadap agensi, terhadap dasar, agensi juga kami dapati menghadapi masalah kurang ataupun salah faham terhadap dasar ICP dan rangka kerja yang telah dinyatakan dalam dasar ICP tersebut. Jadi banyak agensi juga bila dia tak faham, dia mengambil tafsiran sendiri menyebabkan berlakunya penyimpangan atau deviation ataupun ketidakpatuhan terhadap dasar ICP dan rangka kerja yang telah ditetapkanlah. Dan satu lagi punca masalah ataupun isu pelaksanaan kita dapati ialah agensi ini dia kurang bersedia untuk melaksanakan dasar ICP, khususnya dari segi perancangan, dari segi perancangan peruntukan. Jadi bila ini berlaku, dia kumulatifnya akan menimbulkan masalah-masalah dalam pelaksanaan ICP. Okey, so apa yang saya akan bentangkan pada tuan-tuan dan puan adalah pemerhatian-pemerhatian yang telah kami kumpulkan sepanjang 5 tahun pelaksanaan ICP dalam perolehan kerajaan. Jadi ini memang apa yang kita dapat daripada agensi pelaksana lah. Okey. Okey. Seperti yang saya jelaskan tadi, isu pertama ialah kesedaran agensi terhadap dasar ICP. Ini sebenarnya kita di MOF pun kita rasa agak, macam mana cakap, agak terkilan ke ataupun agak peliklah sebenarnya. Dasar kita yang kita telah war-warkan sejak tahun 2015, yang kita telah kaitkan dan kita telah lampirkan bersama dengan pekeliling perolehan, yang sewajarnya telah dimaklumi dan difahami ataupun telah disedari oleh semua agensi pelaksana. Tetapi ada agensi pelaksana yang tidak sedar atau tidak peka terhadap dasar ICP ini. Jadi apa yang berlaku bila dia tak peka, dia tidak tahu perolehan yang dibuat tu sekiranya telah melepasi nilai ambang yang mana perlu melaksanakan ICP, dia tak buatlah.
dia tidak mengambil tindakan-tindakan awal sebagaimana dalam rangka kerja dasar ICP. Jadi agensi membuat perancangan perolehan dengan tidak mengambil kira kehendak-kehendak dasar ICP dan perkara-perkara yang mesti dibuat berdasarkan rangka kerja dasar ICP tersebut. Jadi apa yang berlaku, lazimnya berlaku bila dia nak panggil likely tender, baru nanti sama ada bahagian kewangan atau bahagian perolehan dia maklumkan, oh perolehan ini mesti melaksanakan ICP mengikut dasar ICP. Okey, di peringkat tu baru agensi tahu, jadi akan menimbulkan kesulitan lah, atau dia mula rasa panik atau apa, tak boleh nak proceed lah untuk manggil tender tersebut. Jadi apa kesan dia, tuan-puan? Bila dia tak peka ni, dia telah mengoverlook atau terlepas pandang apa yang perlu dibuat. Contohnya, sekiranya perolehan tersebut dilaksanakan secara tender, kalau ikut kita punya rangka kerja, agensi ini mesti memulakan libat urus dengan TDA. Sebaik saja dia mengetahui atau mendapat makluman bahawa perolehan yang nak buat itu akan melibatkan ICP. Ini kerana TDA akan membantu agensi untuk menyediakan apa yang dipanggil sebagai ICP Requirement Document atau IRD dalam dokumen tender tersebut. Jadi untuk maklumat tuan-puan, secara ringkasnya, IRD ini dia macam kriteria ICP lah dalam tender tersebut. Jadi bila libat urus ni bermula lambat, tender tu mungkin tak dapat dipanggil dengan ICP requirement document yang lengkap kerana agensi mungkin dia perlu kejar dia punya time frame lah bila nak panggil tender tersebut. Jadi kita tengok rangka kerja ICP ni tak dapat dipenuhi sepenuhnya. Apa yang berlaku, tender dipanggil tanpa ICP requirement document dan mungkin hanya cuma apa yang dapat kita buat, kita cuma meletakkan satu klausa yang secara umum dalam arahan tender maklumkan bahawa tender ini akan melaksanakan ICP dan sekiranya petender terpilih, petender adalah bersedia untuk melaksanakan ICP. Tapi apa implikasi dia? Implikasi dia ialah nanti tender, petender mungkin ada masalah lah untuk memberi respon ataupun tawaran yang terbaik dari segi pelaksanaan ICP kerana dia tak ada maklumat yang jelas apa sebenarnya yang perlu ataupun apa aktiviti-aktiviti ICP yang boleh dilakukan. Jadi kalau tak ada maklumat yang jelas ni, petender mungkin akan menghadapi masalah untuk nombor satu, memberi respon yang terbaik. Nombor dua, untuk membuat tawaran kos yang terbaik dengan mengambil kira pelaksanaan ICP. Okey. Bila ini berlaku, kita dapati di peringkat ini, apa yang selalu agensi cuba buat, agensi akan tulis surat kepada MOF sama ada untuk mendapatkan pengecualian ICP. Jadi bila dia dah panik, dia kata, boleh tak kalau kita panggil tender ni tanpa buat ICP? Kemudian agensi akan beri justifikasi sama ada itulah, dia tak letakkan ICP dalam tender, kemudian mungkin akan menjadi risiko iaitu tender tak dapat maklumat awal tentang pelaksanaan ICP. Jadi, tuan-tuan tengok, ini sebenarnya tidak selarilah dengan apa yang kita hasratkan atau kita cuba untuk dapatkan dalam dasar ICP. Iaitu kita sebenarnya ingin mendapatkan manfaat optimum dari pelaksanaan ICP. Jadi kalau kita memohon pengecualian daripada perolehan kita, khususnya perolehan itu memang bernilai besar, lebih 1 juta contohnya, yang mana kalau kita laksanakan dengan betul, kita boleh mendapat pelbagai manfaat ataupun kesan-kesan positif. Tapi kalau kita tak laksanakan ICP, kita beri pengecualian, kita kerajaanlah khususnya akan kehilangan peluanglah ataupun kehilangan manfaatlah untuk daripada perolehan tersebut. Jadi apa yang biasanya kita buat, kita tidak memberi pengecualian ICP, tapi MOF dengan TDA dan juga stakeholder lain, VIP contohnya, kita berusaha untuk memberi leeway atau kelonggaran-kelonggaran tertentu supaya hasrat kita untuk buat ICP dapat kita laksanakan juga dalam tender tersebut walaupun dengan sedikit penyimpangan atau deviation daripada rangka kerja yang sepatutnya dilaksanakan. Okay. Jadi itulah, kalau boleh agensi yang melaksanakan ICP ini kena maklum, kena aware dan juga kena pastikan mematuhi apa yang ada dalam rangka kerja itulah. Okey. So untuk itu, tuan-tuan dan puan, untuk melaksanakan kesedaran itu, inilah apa yang kita buat. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan join hari ini, kita buat webinar, kita buat kalau sebelum zaman pandemik dulu, kita buat town hall, kita buat sesi perkongsian TDA dan MOF contohnya, kita pergi ke agensi-agensi, kita menjelaskan tentang ICP ini supaya kesedaran ini sampai kepada semua peringkat agensi
Jadi agensi boleh mengambil tindakan sewajarnya apabila dia nak buat perolehan kelak. Okey, inilah tuan-tuan apa yang kita laksanakan hari ini. Proses memberi kesedaran terhadap agensi apa yang kita buat dan apa yang kita hasratkan daripada pelaksanaan ICP. Okey. Okey, seterusnya tuan dan puan, pemerhatian kedua. Okey, ini juga yang selalu kita terima daripada agensi. Berlaku masalah atau deviation ataupun keengganan. Keengganan ini satu masalah tuan dan puan. Agensi kadang-kadang dia enggan untuk melaksanakan ICP berpunca daripada kefahaman yang salah atau kekeliruan dia tentang apa sebenarnya dasar ICP ini. Apa yang sebenarnya kita hasratkan daripada dasar ICP. Okey, antara isu-isu ataupun justifikasi ataupun sebab-sebab agensi ini kadang-kadang dia kata dia tidak perlu laksanakan dasar ICP. Ini pemerhatian sebenar tuan dan puan, yang apa yang kita terima daripada agensi. So kita nak beri penjelasanlah, kita jawab sikit apa sebenarnya yang menjadi kekeliruan di kalangan agensi pelaksana. Yang pertama, ada agensi kata dia tidak perlu melaksanakan ICP dalam perolehannya kerana nilai anggaran projek. Nilai anggaran projek tidak mencapai nilai ambang ICP. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk makluman dalam dasar ICP kita, kita ada dua nilai ambang. Yang pertama, RM50 juta untuk projek yang dilaksanakan dengan syarikat luar negara atau AM dan juga RM100 juta untuk perolehan yang dilaksanakan dengan syarikat tempatan. Jadi bila agensi ni dia buat dia punya anggaran jabatan, dia dapati anggaran jabatan dia tidak mencapai nilai ambang tersebut. Contohnya kalau dia buat anggaran jabatan, dia kata okey, anggaran jabatan kami cuma 98 juta. Jadi agensi tak perlu laksanakan ICP. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan, ini sebenarnya tidak tepat 100% kerana nilai projek yang mencetuskan ICP atau nilai ambang yang mencetuskan ICP adalah nilai projek yang kita kira berdasarkan jumlah nilai yang di-award dan nilai cukai SST 6% itulah. Jadi kalau katakan anggaran jabatan memang 98 juta, tetapi selepas ditender, pertender yang dipilih menawarkan harga 102 juta atau 101 juta. Maknanya ini akan mencetus pelaksanaan ICP dalam perolehan tersebut. Okey. Jadi bila agensi dia tidak melaksanakan ICP berdasarkan nilai anggaran, bila dah tender dia dapati nilai dia award tu mencetus ICP, okey, nanti akan menimbulkan masalah lah. Yang macam saya kata tadi, maknanya pretender tadi dia tidak ada gambaran ataupun dia tidak ada pemberitahuan awal dia perlu melaksanakan ICP. Okey, kedua, agensi juga berpandangan, ada agensi berpandangan perolehan yang dilaksanakan tidak perlu laksana ICP kerana dia telah meletakkan elemen protege dalam perolehan tersebut. Okey, tuan puan, ini juga satu kekeliruan atau pandangan tak tepat kerana ICP dan protege sebenarnya dia adalah dua program berlainan dengan objektif yang berbeza. Okay. Protege ini lebih kepada memberi latihan kepada graduan tempatan lah. Tetapi bila kita buat ICP, apa yang kita membenarkan dalam ICP ialah ICP ini kita memberi insentif atau kita menggalakkan pelaksanaan program protege ini. Bagaimana cara kita buat ini ialah kalau syarikat yang telah melaksanakan protege, dia boleh menuntut kredit ICP untuk setiap nilai program protege yang telah dilaksanakan. Maknanya okey, dia dah buat protege dan apa yang dia buat tu selain daripada dia dapat insentif cukai yang diberikan oleh MEDEC atau urus cia protege, dia juga boleh claim nilai program protege itu untuk dia set off obligasi ICP, nilai kredit ICP dalam program ICP yang dilaksanakan. Okey. Okey, kekeliruan ketiga yang kita perhatikan, ada agensi kata dia tidak ada keperluan untuk melantik TDA kerana agensi boleh memantau sendiri projek. Okey. Okey, ini tidak tepat kerana TDA adalah unit pengurusan ICP ataupun IMU ICP management unit lah. Yang mana deliverable ataupun tanggungjawab TDA dia cuma memantau pelaksanaan projek ICP dan bukan penyampaian ataupun pemenuhan obligasi dalam kontrak perolehan utama. Jadi kalau tuan-tuan dan puan, kita saya recap pada yang gambar rajah tadi yang ada bahagian atas dan bawah tu, yang bahagian atas tu adalah deliverable atau pemenuhan obligasi dalam kontrak perolehan utama. Ini yang dipantau sendiri oleh agensi sama ada dia punya bahagian projek ke, bahagian pembangunan ke, bahagian perolehan ke, dia hanya memantau apa yang pemenuhan obligasi dalam kontrak utama, apa yang dilaksanakan oleh pembekal dalam kontrak utama sama ada
pembekal sudah bagi kuantiti yang cukup, dia telah mematuhi masa pembekalan, itu dipantau sendiri oleh agensi. Tetapi apabila ada ICP, bahagian yang bawah tu kontrak ICP yang berjalan selari atau serentak dengan kontrak utama, pemenuhan obligasi ataupun pemenuhan deliverable dalam kontrak ICP ini yang dipantau oleh TDA. Jadi TDA dia tidak kacau atau dia tidak overlap lah dengan tanggungjawab agensi untuk memantau kontrak pertama. Jadi itu yang saya kata tadi tuan, garisan pemisah antara bahagian atas dan bawah tu itu demarkasi ataupun sempadan yang jelas lah antara bidang tugas TDA dan juga agensi sendiri. Okey, ada juga agensi kata ICP tak perlu kerana kontrak utama dalam kontrak itu sendiri telah ada elemen pemindahan teknologi atau pengetahuan. Okey, kadang-kadang ada agensi yang dia telah merangka kontrak dia ada diletakkan elemen-elemen berbentuk pemindahan teknologi dan pengetahuan. Jadi dikata tak perlu ICP lagi. Ini juga satu pandangan yang tidak tepat kerana kalau tuan-tuan tengok bawah kategori ICP kita juga membenarkan perkara-perkara lain dilaksanakan seperti kandungan tempatan tadi saya katakan, kemudian R&DNC, kemudian pelaburan. Jadi kalau kita kata dengan adanya dalam kontrak itu dah ada sendiri elemen TOT atau pemindahan pengetahuan tak perlu ICP, maknanya kerajaan akan terlepas peluanglah atau kerugianlah untuk mendapatkan manfaat yang sepenuhnya daripada perolehan tersebut. Kelima ni juga satu salah faham yang saya rasa perlu diberi perhatian yang lebihlah oleh agensi pertahanan, yang mana agensi pertahanan berpandangan ICP boleh digunakan untuk menampung projek pembelian yang atau projek atau pembelian yang tidak diluluskan peruntukannya. Okey. Ada agensi tuan-tuan dia nampak peluang sebenarnya bila ICP ni okey, kita boleh gunakan ICP ni untuk kita laksanakan perolehan atau projek yang mana kita punya peruntukan pembangunan atau pengurusan tidak diluluskan, kita park bawah ICP. Kita minta atau kita cuba dapatkan peruntukan ni daripada pemberi ataupun daripada obligor ICP, daripada penyedia ICP untuk menyediakan peruntukan ini supaya kita boleh buat projek-projek yang kita tak berjaya buat disebabkan kita tidak peruntukkan. Okey, ini juga satu pandangan yang tidak tepat dan salahlah sebenarnya kerana prinsip ICP kita nak nilai tambah kepada perolehan dilaksanakan. Kita nak above and beyond daripada perolehan dilaksanakan. Jadi tak wajar kita gunakan ICP ini untuk atau kita ambil peluang untuk kita beli atau kita buat projek-projek yang mana kita sendiri dah ada perancangan cuma kita tak lulus peruntukan. Kita cuba untuk ambil kesempatan daripada ICP. Okay, ini juga tidak sewajarnya lah. Dan akhir sekali, ICP tak perlu kerana kontrak dengan syarikat tempatan dan tiada elemen pemindahan teknologi. Ini juga pandangan yang tak tepat. Bila syarikat ataupun agensi kata, okey, projek kita ni dengan syarikat tempatan. Syarikat tempatan mana ada teknologi yang nak bagi kepada kita? Jadi tak perlu ICP. Ini juga seperti saya katakan tadi, tidak tepat kerana ICP ni selain daripada elemen pemindahan teknologi, kita juga nakkan perkara-perkara lain, subcontracting, kandungan tempatan, R&DNC. Untuk tuan-tuan dan puan, satu advantage atau satu kelebihan kita melaksanakan ICP ni dan sekiranya elemen-elemen seperti subcontracting ataupun pembelian barang tempatan diletakkan sebagai kategori ICP, dalam rangka kerja ICP kita ada meletakkan proses audit untuk membuktikan memang betul-betul dalam perolehan ini berlaku pembelian komponen tempatan, penggunaan kontraktor ataupun penggunaan komponen tempatan ataupun subcontracting kepada syarikat tempatan. Okey, dalam rangka kerja ICP, perkara-perkara yang dituntut ni mesti diaudit dan dibuktikan berlaku baru kita akan bagi dia nilai ICP untuk membolehkan dia terlepas daripada obligasi ICP dia untuk dia graduate lah. Jadi kalau tak ada ICP, mungkin syarikat dia cuma boleh mendakwa lah. Dia kata, okey, kita beli sekian-sekian-sekian nilai daripada syarikat tempatan. Tetapi kita tak ada dalam kontrak utama kita apa-apa peruntukan untuk membolehkan kita mengaudit atau kita meminta bukti betul ke dia beli daripada syarikat tempatan. Jadi bila kita ada ICP, satu advantage yang sebenarnya ada dalam rangka kerja ICP, kita ada komponen audit untuk membuktikan perkara ini berlaku. Okey, tuan-tuan. Inilah masalah yang kita dapati berpunca daripada kefahaman agensi terhadap dasar sendiri. Okey, seterusnya, kesediaan agensi untuk melaksanakan ICP. Kesediaan ataupun lack
of preparation lah, ataupun kurangnya kesedaran SGC untuk laksanakan SGP ini menjadi salah satu lagi punca masalah-masalah dalam pelaksanaan ICP. Pemerhatian kita mendapati agensi kebanyakannya bila dia buat permohonan peruntukan untuk perolehan, dia tidak mengambil kira keperluan untuk melaksanakan ICP. Jadi antara keperluan untuk melaksanakan ICP ialah dia perlu menyediakan fee perkhidmatan kepada TDA selaku ICP management unit lah. Jadi bila ini berlaku, kegagalan agensi untuk mengambil kira keperluan ini akan memberi kesan kepada pelantikan TDA sebagai MU selaras dengan rangka kerja ICP yang ditetapkan dalam dasar. Jadi apa yang kita perhatikan dan juga kita telah bincangkan sama ni dengan stakeholder kita, dengan TDA, dengan agensi sebelah sana, apa yang boleh dilakukan ialah sekiranya ini berlaku, agensi perlulah untuk memohon peruntukan tambahan untuk fee perkhidmatan TDA. Tetapi perbahasan kita juga mendapati walaupun setakat ini ada kes-kes di mana agensi lambat atau tidak menyediakan fee perkhidmatan TDA sebelum melantik TDA, kita dapati TDA masih juga meneruskan fungsinya sebagai IMU ataupun unit pengurusan ICP, kerana TDA dia ni kita dah bagi mandat untuk mendukung dasar ICP kita, dia terus buat jugalah walaupun agensi lambat untuk menyediakan fee perkhidmatan kepada TDA. Tapi sewajarnya atau sebaik-baiknya proses pelantikan ni berlangsung dengan mengikut perancangan ataupun dasar dalam kerangka kita lah, yang mana bila kita bagi LOA kepada TDA, kita dah ada menyediakan fee untuk perkhidmatan dia. Okay? Ini yang sewajarnya berlakulah. Jadi saya harap agensi dapat memastikan perkara ini diambil berat sebelum melaksanakan atau merancang untuk buat perolehan, supaya kita boleh patuh dan mematuhi 100% semua rangka kerja pelaksanaan ICP yang kita telah gariskan dalam dasar. Okey, tuan-tuan dan puan. Itu untuk pemerhatian isu-isu pelaksanaan di peringkat agensi pelaksana yang telah kita kumpulkan sepanjang 5 tahun pelaksanaan ICP. Sebenarnya banyak lagi isu-isu, tapi isu-isu lain itu mungkin lebih kepada kurang jelas yang boleh kita memberi penjelasan atau penerangan tanpa perlu agensi menghadapi masalah sangat. Sebenarnya mungkin kebanyakannya berpunca daripada interpretasi berbeza, tapi yang tak major lah yang boleh kita penjelaskan, agensi boleh faham dan agensi boleh membuat langkah pembaikan dengan serta-merta lah. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, selepas 5 tahun pelaksanaan dasar ICP, apa kita punya langkah seterusnya atau hala tuju baru? What's next in the next 5 years ke atau 10 tahun lagi ke? Okey, sepanjang 5 tahun pelaksanaan dasar ICP, tuan-tuan dan puan, MOF selaku pemilik polisi, kita banyak berbincang dan kita banyak membuat libat urus, kita banyak buat bengkel, kita banyak buat sesi town hall, engagement antara kita, MOF, pemilik polisi dengan kita punya pelaksana polisi ICP, TDA dan juga BIP di peringkat Kementerian Pertahanan, untuk kita memikirkan apa hala tuju baru ataupun hala tuju masa hadapan pelaksanaan ICP ini, supaya nanti selaras dengan semua dasar-dasar kerajaan, yang mana bila kita dah keluarkan selepas satu tempoh, kita buat kajian semula. Kita tengok apa yang kita boleh perbaharui, apa yang kita boleh improve, apa yang kita boleh keluarkan, apa yang kita mungkin boleh tambah baik, apa yang kita rasa tak perlu kita teruskan. Okey, antara benda utama ataupun perkara-perkara yang kita lihat yang boleh kita kaji untuk kita perbaiki dasar ICP ini, untuk kita buat penambahbaikan untuk tempoh 5 tahun atau 10 tahun akan datang, yang pertama kita nak menuju ke arah pelaksanaan ICP untuk perolehan yang bersifat strategik dan tidak tercetus oleh nilai ambang semata-mata. Maknanya, tuan-tuan dan puan, kalau kita ikut dasar ICP sekarang, setiap perolehan yang mencapai nilai ambang 100 juta untuk tempatan dan 50 juta antarabangsa mesti melaksanakan dasar ICP. Tetapi kita dapati daripada maklum balas daripada pemerhatian agensi, sebenarnya agensi ini ataupun kerajaan Malaysia ini, kita buat pembelian dan perolehan yang pelbagai. Ada masanya agensi ataupun kementerian ke contohnya, dia cuma membeli barang-barang berbentuk pakai habis atau consumable yang berulang-ulang, yang tidak ada nilai strategik yang sangat tinggilah. Contohnya mungkin dari segi pembelian pakaian ke untuk agensi-agensi beruniform,
dia mungkin beli untuk kuantiti yang besar, lebih 100 juta. Tetapi kalau kita tengok dari segi strategik untuk melaksanakan ICP dalam pembelian pakaian tadi ataupun item tekstil contohnya, kita dapati tidak ada apa sangat yang kita boleh manfaat yang kita boleh dapat secara strategik lah untuk kita laksanakan ICP dalam proses tersebut. Jadi mungkin di masa akan datang, hala tuju ICP nanti kita akan membuat satu streamlining ataupun pemfokusan kepada perolehan-perolehan yang kita sifatkan sebagai strategik dan memberi pulangan dari segi khususnya dari segi teknologi, dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran kepada agensi pelaksana dan kerajaan Malaysia. Dan kita tidak lagi hanya berpandukan kepada nilai ambang perolehan semata-mata. Okey, seterusnya yang kedua, kita juga sedang merangkakan atau merancang untuk meningkatkan sinergi dan juga integrasi antara dasar ICP dengan dasar-dasar kerajaan yang lain seperti dasar aerokasa, dasar pertahanan dan sebagainya. Tujuan kita supaya dasar ICP ini kita dapat buat dengan mengambil kira input-input atau kehendak yang telah diletakkan bawah dasar-dasar yang lain bagi memaksimumkan manfaat yang diperolehi. Dan kalau tuan-tuan tengok, dalam keadaan kita sedang menghadapi pandemik ini, kita dapati ada perkara-perkara yang memerlukan integrasi atau sinergi antara dasar-dasar kerajaan. Contohnya, dalam pelan pemulihan negara, ada perkara-perkara ini yang kita boleh letakkan di bawah perancangan ICP, pelaksanaan ICP, untuk kita menyokong pelan pemulihan negara ini. Okay. Ini nanti akan dijelaskan lebih terperinci dalam sesi kedua yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Syarul nantilah. Okey, yang ketiga, kita juga sedang memikirkan atau sedang merangka untuk membuat pelaksanaan ICP secara customised dan fleksibel untuk perolehan tertentu seperti ubat dan peralatan perubatan. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan, ICP ini dia bersifat unik, maknanya tidak ada satu one size fit all punya pendekatan lah. Untuk tujuan perolehan, kita kena merangka pendekatan ICP yang beza, apa hala tuju strategik yang beza. Tetapi untuk perolehan tertentu yang kita perhatikan seperti ubat dan peralatan perubatan, kadang-kadang kita tengok dia mungkin berbeza dari perolehan lain dari segi tempoh masa pelaksanaan dia pendek, kemudian mungkin tiba-tiba dia perlu beli dengan serta-merta. Khususnya dalam tempoh pandemik ini, tiba-tiba kita kena beli kuantiti ubat atau peralatan-peralatan yang besar dengan serta-merta. Macam mana kita nak fit in-kan rangka kerja ICP ini dalam perolehan-perolehan yang bersifat tidak seragam ataupun tidak sama dengan perolehan lain. Contohnya ubat ni lah. Jadi ini kita kena fikirkan dan kita sedang merangka lah macam mana kita nak buat supaya kita boleh mengambil pendekatan customization atau memberi fleksibiliti yang lebih tinggi untuk kita buat ICP dalam perolehan-perolehan yang tertentu seperti ubat dan peralatan perubatan ini. Okey. Yang keempat, kita juga sedang merancang atau sedang mengambil langkah-langkah lah untuk melaksanakan pengukuran penghasilan atau outcome. Apa yang kita telah capai dalam pelaksanaan ICP ini secara kuantitatif dan juga kualitatif lah untuk kita menentukan impak dasar ICP. Jadi ini penting supaya bila kita bercakap mengenai dasar ICP lepas itu, tuan-tuan, kita ada pengukuran yang kita boleh tunjuk. Kita kata, okey, sekiranya kita kata ICP ini telah banyak menyumbang kepada pembinaan teknologi, adakah telah berlaku pergerakan daripada segi contohnya teknologi readiness level? Adakah kita telah bergerak daripada level 3 ke level 4 contohnya untuk sektor tertentu? Jadi ini kita perlukan pengukuran. Kita perlukan pengukuran secara kuantitatif dan menyeluruhlah supaya kita boleh tunjukkan dasar ICP ini memang ada, kita telah mencapai impak-impak positif daripada pelaksanaannya. Jadi kita boleh meneruskan pelaksanaan dasar ICP lah kalau kita dapat membuktikan dasar ICP ini telah memberi manfaat kepada kerajaan, khususnya bagi setiap amount yang kita laburkan dalam perolehan kerajaan. Okey, tuan-tuan puan. Ini perkara-perkara yang kita sedang bincangkan bersama dengan semua stakeholder. Ada juga perkara-perkara lain, tapi yang utama ini empat je lah. Okey, saya kira saya dah sampai. Okey, betul lah, saya dah sampai kepada penghujung pembentangan saya pada hari ini. Jadi seperti yang Cik Razis moderator telah nyatakan tadi, soalan tuan-tuan puan boleh nyatakan dalam Q&A. So mungkin selepas ini Cik Razis moderator akan kongsi bersama saya soalan-soalan dan mungkin yang mana sesuai sekiranya masa mengizinkan, saya boleh jawab secara live. Yang mana tak dapat dijawab secara live, mungkin telah dijawab oleh panelis secara bertulis atau yang lain itu mungkin kita akan kumpulkan
dan kita jawab kemudian. Jadi untuk sesi saya berhenti di sini. Saya ucapkan terima kasih atas pelibatan dan juga perhatian tuan-tuan dalam sesi webinar TDA-MOF kali ini. Dan harapan saya supaya sesi ini telah memberi kesedaran kepada tuan-tuan tentang dasar ICP yang dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih banyak diucapkan kepada Yang Mulia Raja Khairul Anwar kerana telah memberi pemandangan yang jelas dan sesi soal jawab juga begitu panas dengan kita ada lebih kurang dalam 22 soalan yang telah ditanyakan oleh peserta ya. Okey, kami telah pilih dua soalan untuk ditanyakan untuk dijawab oleh Tuan Raja secara langsung. Yang pertama adalah daripada Puan Balkis Muhammad Yassin. Beliau merupakan, kalau tak silap saya, Puan Balkis adalah pengarah daripada MAIDA. Beliau bertanyakan, sebelum sesuatu perolehan diluluskan, adakah pihak MOF meletakkan syarat supaya agensi tersebut melaksanakan ICP? Ini soalan yang pertama untuk Encik Raja. Silakan. Okey, terima kasih Puan Balkis. Okey, untuk makluman Puan, kita di MOF, kalau berdasarkan kita punya perkiraan perolehan, kita telah memberi kuasa atau delegation of power kepada agensi untuk melaksanakan perolehan mengikut tahap-tahap ataupun nilai-nilai had kuasa yang dibenarkan. Jadi sekiranya pelaksanaan perolehan tersebut melangkaui nilai-nilai yang boleh dilaksanakan di peringkat agensi dan perlu mendapatkan kelulusan di peringkat MOF, kita akan memastikan sekiranya perolehan tersebut mencapai had nilai yang perlu melaksanakan ICP, kita akan mensyaratkan perolehan tersebut mesti melaksanakan ICP. Tapi kita juga melihat pada faktor-faktor lain, contohnya dari segi peruntukan untuk melaksanakan perolehan tersebut. Berdasarkan rangka kerja kita setakat ini, kita cuma melaksanakan ICP kepada perolehan yang dibiayai oleh peruntukan Kerajaan Persekutuan, sama ada melalui peruntukan DE ataupun geran kerajaan, contohnya dalam kes MRT dan prasarana. Kalau memang dia menepati syarat tersebut, melebihi had nilai, nilai ambang, kemudian menggunakan peruntukan kerajaan, maka kita mensyaratkan perolehan tersebut mesti melaksanakan ICP. Tapi sekiranya dalam perolehan tersebut dia tidak mematuhi dua syarat tersebut, dia tidak mencapai nilai ambang dan dia tidak menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan, maka perolehan tersebut boleh dilaksanakan tanpa melaksanakan program ICP. Okey, jadi saya harap ini jelaslah untuk Puan Balkis tadi, macam mana kita menentukan penentuan atau pelaksanaan ICP dalam perolehan, suatu perolehan kerajaan tersebut. Okey. Okey, terima kasih kepada Encik Raja atas jawapan tersebut. Soalan yang kedua adalah daripada Puan Norish Tarif. Puan Norish adalah daripada Kementerian Kewangan, KPSC Kementerian Kewangan. Beliau bertanyakan, sekiranya tiada elemen ICP dimasukkan dalam dokumen tender pada peringkat awal, bagaimana ICP hendak dilaksanakan dalam proses selanjutnya? Okey, baik Puan. Seperti saya telah nyatakan dalam pembentangan saya tadi kan, ideally atau secara idealnya, kalau pelibatan ataupun agensi tersebut telah membuat libat urus dengan TDA sebelum perolehan dipanggil, sepatutnya agensi telah bersedialah dengan wishlist ataupun kehendak-kehendak yang akan kita letakkan dalam dokumen IRD itu. IRD ini akan jadi seolah-olah seperti kita punya kriteria ICP lah untuk tender tersebut. Tetapi sekiranya dalam keadaan-keadaan di mana pelibatan itu lambat dibuat, kemudian IRD tak dapat disediakan sebelum tender dipanggil, apa yang kita laksanakan setakat ataupun sebelum ni ialah kita cuma meletakkan satu general clause dalam arahan kepada pretender supaya pretender maklum dan pretender tahu sekiranya dia dipilih nanti dia akan melaksanakan ICP dan perkara-perkara ini akan dirundingkan selepas dia dipilih nantilah. Khususnya kalau tender yang dipanggil melalui EP, kalau kita tak boleh pula nak tambah dokumen dia bila dah iklan tu, okey, kita cuma boleh letak kat situ dia perlu melaksanakan ICP dan juga perincian tu akan dirundingkan selepas dia di award nanti. Maknanya di peringkat tu tender tahu dan dia juga mesti telah mengambil ataupun membuat consideration yang sewajarnya, sama ada dari segi harga, dari segi apa, penetapkan sumber-sumber untuk melaksanakan kedua-dua obligasi kontrak dan juga obligasi ICP dia. Jadi itulah jawapan dia, maknanya kita cuma meletakkan satu klausa general untuk memaklumkan pretender keperluan untuk dia melaksanakan ICP dalam perolehan tersebut sekiranya dia terpilih nantilah. Okey, saya harap itu dapat menjawab soalan Puan tadi lah.
Okey, terima kasih Cik Raja. Terima kasih. Boleh saya nak jawab satu soalan tak? Daripada saya tengok ada satu soalan daripada Cik Daniel ni. Boleh. Ha, boleh. Rasa ni okey juga aku untuk dijawab. Pasal ni satu perkara yang saya rasa menimbulkan soalan juga. Okey, Cik Daniel tanya jawapan daripada apa soalan daripada Cik Daniel ni. Okey, tak apa. Silakan tuan. Okey, untuk soalan puan Cik Daniel tanya, bagaimana kalau satu program tu kita dah buat semua langkah-langkah dalam rangka kerja ICP, maknanya kita dah lantik TDA, bukan lantik lah, kita dah engage TDA, kita dah silakan IRD, kita dah juga menyediakan senarai-senarai program dengan terperinci. Tetapi selepas kita tender, kita dapati pentender terbaik yang kita nak pilih tu menawarkan harga di bawah nilai ambang ICP. Maknanya tiba-tiba perolehan tu kita dapati tidak perlu pun buat ICP pasal dia tidak mencapai nilai ambang. Okey? Jadi bila keadaan ini berlaku, seperti yang saya nyatakan tadi, kita merujuk balik kepada punca kuasa pelaksanaan ICP iaitu nilai kontrak. Kalau ini berlaku, perundangan tersebut tidak perlu melaksanakan ICP. Jadi IRD, aktiviti lebar urus dengan TDA tersebut, dia hanya bersifat akademik lah. Maknanya tak perlu kita teruskan, tapi agensi boleh meneruskan pelaksanaan perundangan tersebut tanpa melaksanakan ICP lah. Tapi saya kira agensi tersebut dia boleh mendapat pengalaman yang berharga lah dari segi pelaksanaan ICP pasal dia dah mematuhi semua langkah-langkah tersebut, tetapi dia dapati tak ada keperluan untuk melaksanakan ICP selepas dia award tender tersebut kerana nilai tak mencapai nilai ambang. Jadi saya kira ini dapat menjawab soalan Cik Daniel dan memberi penjelasan lah kepada semua peserta-peserta webinar. Ya. Okay. Okey, Cik Raja nak jawab satu lagi soalan ke ataupun kita akan jawab yang lain tu melalui secara bertulis kita boleh ada sesi rehat sebentar sebelum disambung dengan sesi Dr. Syarul. Saya nak jawab satu soalan lah, tengok apa soalan ni saya rasa penting. Daripada Encik Halil bin Hussein, adakah pelaksanaan ICP oleh agensi pelaksanaan bukan bersifat wajib kalau hanya disyaratkan mesti buat? Okey tuan, yang bertanya, sebenarnya kalau ikut dasar kita, memang ICP ini wajib dibuat bagi mana-mana peruntukan kerajaan yang mencapai nilai ambang dan juga menggunakan peruntukan kerja persekutuan. Jadi dia bukan optional, tak perlu buat, melainkan dalam keadaan saya kata tadi, dia tidak mencapai nilai ambang, dia juga tidak dia tidak menggunakan peruntukan kerajaan dan juga ataupun dalam keadaan yang mana selepas agensi itu buat perolehan tersebut, agensi memohon kepada MOF mengatakan adanya keadaan-keadaan yang tidak mewajarkan ICP berlaku. Contohnya dia kata, macam saya kata tadilah, dia cuma membeli fabrik ataupun uniform dalam kuantiti yang banyak. Dia kata tidak ada apa-apa yang boleh diperolehi daripada itu. Kalau itu berlaku, maka MOF, hanya MOF saja yang boleh memberi pertimbangan khas untuk tidak melaksanakan ICP. Jadi dalam keadaan-keadaan lain, sekiranya kedua-dua persyarat tadi dipenuhi, nilai ambang tercapai dan juga menggunakan peruntukan kerja persekutuan, ICP ini wajib dilaksanakan oleh agensi yang buat perolehan. Okey, Cik Aziz. Itu jawapan saya untuk soalan Cik Hadar tadi. Okey, terima kasih kepada Encik Raja. Saya rasa masa pun telah 11.14 pagi. Kita jadual kita sehingga 11 suku. So, saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Encik Raja kerana atas perbendangan tersebut. Dan segala soalan-soalan yang tuan-tuan telah ajukan, kami akan cuba jawab semasa sesi ini. Sekiranya soalan tersebut tidak dapat dijawab, kami akan jawab soalan tersebut secara offline. Dan jawapan tersebut kami akan PDF-kan dan akan send kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui email yang telah tuan-tuan gunakan daftar semasa sesi ini. Okey, Encik Raja, terima kasih banyak diucapkan. Diharapkan Encik Raja stay safe sepanjang tempoh PKP inilah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Raja. Okey, seterusnya sebelum kita memulakan dengan sesi Dr. Syarul, saya ingin jemput tuan-tuan lah untuk kita ambil waktu break sedikit, lebih kurang dalam 2 minit saja, dan kemudian kita akan kembali selepas tayangan video ini. Sekian, terima kasih dan kita jumpa dalam 2 minit je, 2 minit. Tak lama, jangan pergi jauh-jauh, pergi boleh berdiri sekejap, exercise sekejap. Okey, baik.
are too dependent with OEM. I have 10 officers who undergo this cool TDA program, ICT program, and they are back in my office. For some of the items, I actually don't need maintenance anymore. My boss can do it. So these are the things that really benefit us in terms of having a frontliners in engineering, in determining what do we want in future, do we have to maintain ourselves, or what are the sort of systems that are suitable for nature. Program ICP ini merupakan satu program yang cukup baik yang telah diambil oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kewangan. Ia untuk mencapai hasil kerajaan untuk meningkatkan lagi keupayaan cara syarikat tempatan, khususnya di dalam bidang-bidang berteknologi tinggi. ICP has provided opportunities for local players to take part in the global supply chain of railway industry. Through our strategic cooperation, we see exponential growth in the development and strengthening of skills, capabilities and capacities of our local talents. The consortium has committed to maximize the usage of local content at a minimum of 35%. Sebelum ni bila kita buat procurement ni, kita tak pernah bayangkanlah this additional value yang kita boleh dapat. Program ICP ni juga membantu di other sectors lah. Kita ada localization program. Ada beberapa company yang telah pun dapat benefit lah from this localization ni. Especially bila pembuatan bas ni, dia agak baru lah. OEM daripada luar tu, dia buatkan Malaysia ni sebagai hub pembuatan bas untuk region. We have increased our local capability and minimize the dependency toward our OEM. It's also reducing the cost for the government for the next activity or project for the future. And as part of the ICP program, TQ was recommended by Volvo Malaysia as a participant to develop and supply Malaysian design and build buses bodies for the overseas markets. To date, our collaboration with Volvo with TQ design bus bodies that is serving customers in Hong Kong, Singapore, Thailand, Myanmar and etc. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke sesi webinar kita pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Berusaha Dr. Syarul Jambari, Ketua Pegawai Eksekutif TDA bagi sesi pembentangan yang seterusnya. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Syarul. Terima kasih Cik Aziz, moderator hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera peserta webinar yang saya hargai. Bertemu kembali di dalam sesi MOF dan TDA Live Webinar Industrial Collaboration Program. Saya Dr. Syarul Jambari, Ketua Pegawai Eksekutif TDA, akan berkongsi berkenaan satu inisiatif ICP dalam menyokong Pelan Pemulihan Negara sebagai tajuk webinar saya pada pagi ini. Sekali lagi, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Kementerian Kewangan dan juga kementerian serta agensi yang membuat perolehan yang telah dapat menghadirkan diri kepada sesi webinar pagi ini. Ini merupakan sebagai satu bentuk sokongan dalam melaksanakan agenda negara iaitu program ICP. Sebelum saya meneruskan perkongsian inisiatif ini, izinkan saya memulakannya dengan berkongsi berkenaan kandungan pembentangan saya pada pagi ini. Perkara yang pertama yang saya akan berkongsi maklumat adalah berkenaan TDA sebagai satu organisasi dan juga program ICP serta data status terkini dari segi pelaksanaan ICP. Seterusnya, dalam topik yang kedua, saya akan menjelaskan apakah inisiatif oleh yang telah dirangka oleh pihak TDA dalam menyokong Pelan Pemulihan Negara. Dan di dalam topik yang ketiga, saya akan membuat kesimpulan dari segi faktor yang menyumbang kepada kejayaan inisiatif ini. Dan di penghujung sesi saya akan berakhir dengan sesi soal jawab. Walau bagaimanapun, seperti mana yang telah diterangkan oleh moderator, tuan-tuan dan puan-puan hadirin peserta webinar,
boleh menggunakan ruang Q&A untuk sesi soal jawab sewaktu pembentangan saya sedang berjalan. Para hadirin peserta webinar yang saya hormati sekalian, DDA merupakan sebuah agensi milik Kementerian Kewangan yang diperbadankan dan telah ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mac 2015. Dan penubuhan TDA adalah sebagai pihak berkuasa ICP untuk mengurus, melaksana, memantau dan merekodkan data dari pelaksanaan ICP serta memastikan pelaksanaan ICP ini adalah mematuhi rangka kerja pelaksanaan ICP seperti mana yang telah tertera di dalam dasar dan garis panduan pelaksanaan ICP di dalam kuliahan kerajaan. Penubuhan TDA juga berpandukan kepada mandat yang telah diberikan oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan kepada TDA merangkumi tiga elemen utama, iaitu yang pertama dari segi pengoperasian dasar ICP yang mana pihak TDA bertanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan ICP di Malaysia mematuhi dasar dan garis panduan pelaksanaan ICP di dalam perolehan kerajaan. Manakala di dalam mandat yang kedua berkenaan penyediaan perkhidmatan IMU ataupun ICP Management Unit yang mana pihak TDA bertanggungjawab membantu pihak kementerian maupun agensi yang membuat perolehan dalam pengurusan ICP. Dan seterusnya dalam mandat yang ketiga dari segi kontrak jangka masa panjang dan juga pembangunan perniagaan yang mana pihak TDA bertanggungjawab memberi khidmat perundingan dalam bidang kontrak penyelenggaraan aset strategik negara dan juga menyediakan khidmat nasihat dalam pembangunan perniagaan terutama sekali kepada penerima ICP. Para hadirin peserta webinar sekalian, dalam rangka rancangan korporat yang terbaru, pihak TDA telah merangka Wish Syarikat sebagai preferred partner for strategic collaboration. Dengan visi ini juga, pihak TDA telah mewujudkan satu mantra ataupun tagline Your Preferred Collaboration Fund bagi menyatakan TDA membuka pintu seluasnya bagi tujuan berkolaborasi dalam memenuhi aspirasi negara. Bagi menggalas visi syarikat, TDA juga telah merangka satu misi baru iaitu pihak TDA mengoptimalkan platform kolaborasi, terutamanya ICP ini, bagi memaksimumkan pulangan kepada semua pemegang taruh yang berkaitan dalam pelaksanaan ICP seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Bagi menggalas visi syarikat, memastikan rancangan korporat berjalan dengan sebaik mungkin, TDA sedang diterajui oleh saya sendiri sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan juga dibantu oleh Ketua-Ketua Bahagian yang banyak pengalaman dan kemahiran terutama dari segi pelaksanaan ICP ini. Buat pengetahuan peserta webinar sekalian, TDA telah diwujudkan oleh Kementerian Kewangan sebagai satu syarikat yang boleh berdiri sendiri di samping menyediakan perkhidmatan kepada kerajaan dari segi penyediaan perkhidmatan pengurusan ICP ataupun IMU, menyediakan khidmat nasihat dari segi membangunkan kontrak berasaskan prestasi ataupun PBC, terutama sekali bagi penyelenggaraan aset-aset kerajaan. Rentetan daripada aktiviti pelaksanaan ICP, TDA juga menyediakan perkhidmatan sokongan untuk pembangunan perniagaan maupun industri seperti padanan penerima ICP, program-program latihan yang kritikal, membangunkan dokumen strategik, menjalankan kajian kebolehan laksanaan seperti pilot project, juga serta membuat kajian pemasaran melalui industri intelijen. Walaupun TDA baru berusia 5 tahun, dengan adanya sokongan dan kerjasama semua pihak, dari dalam maupun luar syarikat, TDA telah mampu menyediakan satu perkhidmatan penasihat teknikal yang berasaskan kepada kepakaran dan data TDA yang telah sedia ada. Para peserta webinar sekalian, seterusnya saya akan berkongsi
makluman berkenaan ICP, iaitu program kolaborasi industri. Walaupun terma ICP ini masih baru, tetapi program yang telah dikenali sebagai offset dan counter trade telah lama dilaksanakan di Malaysia semenjak 3 dekad yang lalu, seperti mana yang telah dibentangkan oleh Yang Mulia Raja Tun. Dan saya yakin dari pembentangan yang telah dibuat tadi, sedikit sebanyak telah memberi pengetahuan berkenaan apakah itu ICP. Kesinambungan pembentangan oleh Yang Mulia Raja Khairul sebentar tadi, saya ingin menjelaskan secara terperinci tentang program kolaborasi industri dari perspektif operasi. ICP merupakan aktiviti yang memberikan nilai tambah kepada setiap perorangan kerajaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan melalui perolehan yang menggunakan data dana kerajaan persekutuan dengan kos yang paling efektif. Merujuk kepada carta aliran, terdapat dua jenis aktiviti dan perjanjian sekiranya pelaksanaan ICP terjana daripada suatu perolehan kerajaan itu. Gambar yang berwarna hitam itu menunjukkan aliran proses aktiviti perolehan utama, manakala gambar yang berwarna merah itu menunjukkan aliran aktiviti pelaksanaan ICP yang merupakan aktiviti nilai tambah sesuatu perolehan. Pelaksanaan ICP akan tercetus sekiranya sesuatu perolehan itu melepasi nilai ambang ataupun threshold value. Bagi kategori offset, pembekalnya adalah syarikat asing dan nilai ambangnya adalah 50 juta dan ke atas. Manakala bagi program EEP ataupun Economic Enhancement Program, pembekal syarikatnya adalah daripada syarikat tempatan dan nilai ambang ataupun threshold value-nya adalah 100 juta dan ke atas. Dari segi pengurusan projek, pihak TDA hanya terlibat dengan proses pelaksanaan ICP, manakala bagi perolehan utama akan diuruskan oleh agensi perolehan tersebut. TDA telah mengenal pasti projek-projek yang akan memberi impak. Maaf ya, ICP merupakan satu dasar ekonomi nasional yang bertujuan memanfaatkan perolehan strategik bernilai tinggi dalam mendukung aspirasi kerajaan Malaysia untuk mengekalkan sebanyak mungkin nilai ekonomi di dalam negara serta membantu membangun keupayaan dan kapasiti industri tempatan. Bagi mendukung agenda ekonomi ini, ICP telah menggariskan 6 objektif utama yang boleh digunakan sebagai rujukan apabila pihak PDA dan yang berkepentingan mengenal pasti potensi projek-projek yang akan memberikan impak ataupun keberhasilan yang boleh dibanggakan. Yang pertama adalah melibatkan pemindahan teknologi dari luar negara ke dalam negara. Dan yang kedua, dari segi penubuhan rakan kongsi antara syarikat luar negara dan syarikat tempatan bagi menjalinkan kerjasama yang strategik. Dan yang ketiga, aktiviti peningkatan penggunaan kandungan tempatan yang secara maksimum. Dan yang keempat, bagi memastikan kelestarian teknologi dan industri dengan mewujudkan satu peluang pasaran. Dan kelima, membuat pelaburan dan pembangunan modal insan seperti menyediakan program-program latihan, upskilling dan reskilling, dan juga program-program attachment. Yang keenam, peningkatan kolaborasi dalam aktiviti kajian dan pembangunan seterusnya mengkomersialkan produk dan perkhidmatan tersebut. Seterusnya, dalam slide ini, saya akan berkongsi tentang maklumat ICP yang terkini. Walaupun telah dijelaskan juga di dalam pembentangan tadi, buat pengetahuan peserta webinar sekalian, data sehingga Mei 2021 telah menunjukkan bahawa sebanyak 100 bilangan perolehan yang sedang diuruskan oleh pihak TDA yang bernilai RM76.3 bilion daripada nilai perolehan tersebut, pihak TDA telah mengenal pasti sebanyak 447 projek ICP yang sedang dijalankan yang bagi memenuhi nilai keseluruhan obligasi
sebanyak 49.7 bilion. Berdasarkan kepada carta pai di sebelah kanan, menunjukkan bilangan projek ICP berdasarkan kepada ICP objektif yang telah saya terangkan tadi. Manakala carta bar di bawah adalah menunjukkan nilai kredit ICP yang telah dijana berdasarkan kepada ICP objektif tersebut. Berdasarkan kepada dua carta ini, telah menunjukkan bahawa walaupun bilangan projek bagi pembangunan modal insan tinggi, tetapi nilai kreditnya adalah rendah berbanding dengan ICP projek yang berkaitan dengan penggunaan kandungan tempatan ataupun Malaysia Local Content. Seterusnya, dalam slide yang berikutnya, saya akan berkongsi berkenaan inisiatif ICP bagi menyokong pelan pemulihan negara bagi menghadapi pandemik coronavirus yang masih lagi tinggi. Wabak COVID-19 ini merupakan ancaman bukan sahaja kepada kesihatan awam, malah ke atas kestabilan ekonomi tempatan dan global juga. Oleh itu, pihak TDA menyokong penuh usaha pelan pemulihan negara dengan menggunakan ICP platform sebagai alat untuk menyokong inisiatif ini. Hadirin webinar sekalian, sewaktu negara kita dilanda pandemik ini, kerajaan telah mula memperkenalkan pelan jana semula ekonomi negara dengan singkatan penjana. Dan pelan ini menyokong ekonomi untuk beroperasi dalam kebiasaan yang baru ataupun new norm. Fokus utama adalah kepada memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsangkan ekonomi. Di dalam program penjana, kerajaan telah memperkenalkan sebanyak 40 inisiatif asas. Bagi menyokong inisiatif ini, pihak TDA telah mengenal pasti 5 inisiatif penjana yang dapat dilaksanakan menggunakan platform ICP bagi menyokong kerajaan merealisasikan inisiatif ini. Yang pertama adalah berkenaan program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Yang kedua, program berkenaan penggunaan teknikal dan digital bagi PKS dan MTC. Yang ketiga, program National Technology dan Innovation Sandbox. Yang keempat, berkenaan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Dan inisiatif kelima, berkenaan sokongan sektor pertanian dan juga makanan. Slide seterusnya adalah menunjukkan projek-projek ICP yang telah menyumbang kepada inisiatif penjana berdasarkan kepada 5 inisiatif asas yang telah saya nyatakan tadi. Yang pertama adalah sebanyak 167 projek bagi program pembangunan modal insan yang telah dan sedang berjalan. Manakala 56 projek pembinaan teknologi dan pengetahuan teknikal serta inisiatif bersama SME Corp bagi program Real Industry Development Program. Manakala 9 projek NTIS telah dinilai bagi padanan di dalam program ICP. Dan seterusnya, sebanyak 46 projek yang melibatkan pelaburan di segi menyediakan lab, testing dan sebagainya. Manakala satu projek yang menggunakan teknologi IoT bagi peningkatan teknologi dalam sektor pertanian serta satu program ICP bersama Kementerian Pertanian dan Makanan yang sedang dikenal pasti. Dari penjana, kita beralih kepada pemulih. Dan saya yakin kita telah mengetahui tentang inisiatif kerajaan yang telah diwar-warkan dalam masa terdekat ini berkenaan Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN yang mana telah diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri pada 15 Jun 2021 baru-baru ini. Strategi Pelan Pemulihan Negara ini merangkumi 4 fasa dan melibatkan Pelan Peralihan Fasa PKP secara berpingkat dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator utama iaitu ambang utama untuk beralih dari satu fasa ke fasa yang seterusnya. Dan melihat kepada indikator pertama ialah berkenaan keadaan penularan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan. Indikator kedua berkenaan keupayaan sistem kesihatan awam
berdasarkan kepada kadar penggunaan katil di ward ICU, dan indikator ketiganya adalah kenaan tahap populasi yang dilindungi berdasarkan kepada peratusan yang telah lengkap menerima dua dos suntikan vaksin. Di samping itu juga, satu program pemulih telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pada 28 Jun 2021 bagi meneruskan agenda prihatin rakyat, menyokong perniagaan dan juga meningkatkan vaksinasi program. Hadirin peserta webinar, bagi menyokong PPN ini, pihak TDA mengambil inisiatif awal bagi merangka tiga strategi yang menggunapakai platform ICP sebagai satu komitmen bagi membantu kerajaan menjayakan pelan pemulihan negara ini. Pihak TDA juga telah mengeluarkan satu kenyataan di media masa berkenaan sokongan ini. Melalui ICP juga, TDA telah merangka strategi pelaksanaan yang boleh membantu pemulihan ekonomi negara melalui tiga keutamaan seperti berikut. Yang pertama adalah berkenaan pembangunan modal insan. Strategi ini akan membantu menyediakan peluang pekerjaan khususnya dalam bidang teknikal, kemahiran tinggi dan berkepakaran termasuklah secara upskilling dan reskilling. Manakala strategi yang kedua adalah berkenaan pembangunan kapasiti dan keupayaan syarikat tempatan. Strategi ini juga akan membantu untuk pembangunan kapasiti dan keupayaan khususnya melibatkan syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana termasuk padanan dan kerjasama strategik bersama pemain global. Manakala strategi yang ketiga adalah mewujudkan kolaborasi strategik dan strategi berkolaborasi bagi menjayakan inisiatif-inisiatif kerajaan sedia ada seperti program pembangunan vendor, pembangunan teknologi, pengkomersialan dan sebagainya melalui kerjasama strategik. Slide seterusnya, saya akan memperincikan strategi pelaksanaan berkenaan program pembangunan modal insan dengan skim pekerjaan jangka pendek. Kaedahnya adalah secara berkolaborasi antara penyedia ICP. Bagi yang baru, penyedia ICP adalah syarikat yang diberikan kontrak yang mempunyai obligasi dengan kerajaan dan agensi strategik yang menawarkan program-program latihan kemahiran. Cadangan aktiviti untuk pengambilan tenaga kerja baru sebagai satu ICP projek boleh diterima oleh pihak penyedia ICP dan penyedia ICP seharusnya memberi sokongan dana kepada inisiatif program kemahiran dan peningkatan kemahiran seperti latihan pendigitalan usahawan mikro dan nano dan juga memberi tawaran pekali ataupun multiplier kepada ICB ataupun ICB credit value yang tinggi atau menggunakan kaedah CIO Concentrated Impact Outcome Project sebagai insentif menggalakkan penyertaan penyedia ICP. Manakala kumpulan sasaran adalah yang pertamanya kita melihat kepada pekerja yang diberhentikan semasa tempoh menghadapi pandemik COVID-19. Manakala sasaran yang kedua adalah mana-mana graduan yang masih belum bekerja setelah setahun tamat belajar dan fokus utama adalah kumpulan B40 yang golongan mudah terjejas. Di sini saya ingin menjelaskan peranan-peranan yang terlibat di dalam kolaborasi ini. Pihak TDA akan mengenal pasti mana-mana penyedia ICP yang mempunyai atau masih mempunyai nilai ICB yang tinggi yang mana tempohnya yang akan tamat. Dan pihak TDA juga akan bertindak sebagai koordinator atau penghubung antara agensi strategik dan industri. Dan pihak TDA akan mengkaji insentif bersesuaian untuk menggalakkan penyertaan penyedia ICP. Manakala peranan agensi strategik boleh menyeragamkan
inisiatif ataupun produk khidmatan bersama ICT dan juga menyediakan satu program ataupun modul ataupun aktiviti ke arah pembangunan modal insan. Manakala peranan yang boleh disediakan oleh penyedia ICP adalah bersetuju untuk melaksanakan program ICP berasaskan program kemahiran dan peningkatan kemahiran dan memberi keutamaan kepada membuka peluang pekerjaan kepada kumpulan sasar dan juga bertindak sebagai mentor ke atas suatu latihan kemahiran dan peningkatan kemahiran. Manakala peranan agensi perolehan perlu melaksanakan atau memastikan program ICP ini dilaksanakan terhadap perolehan yang melepasi nilai ambang di bawah kementerian tersebut dan bersetuju melalui rundingan terhadap projek ICP yang melibatkan pembangunan modal insan ini. Seterusnya, di dalam strategi kedua, iaitu pembangunan kapasiti dan keupayaan syarikat tempatan adalah dengan memaksimalkan kandungan tempatan di dalam projek-projek mega kerajaan. Ada empat kaedah yang pihak TDA telah kenal pasti, iaitu yang pertama adalah menambah baik dasar kandungan tempatan ataupun MLC, Malaysia Local Content. Cadangan peningkatan adalah sebanyak 40% daripada 30% yang sedia ada. Kaedah yang kedua adalah melihat kepada kerjasama global untuk membuka peluang pasaran yang lebih luas, menyediakan bantuan teknikal dan pelesenan secara perkongsian dengan syarikat global. Manakala kaedah yang ketiga adalah menambah baik aktiviti kajian dan pembangunan R&D tempatan ke arah pengkomersialan dan keutamaan kepada pembangunan produk dan perkhidmatan tempatan. Manakala kaedah keempat adalah menyediakan satu insentif pelaburan untuk pelaburan dalaman ataupun pelaburan hasil yang boleh membuka peluang perniagaan baru dan juga perluasan produk dan perkhidmatan. Melihat kepada peranan TDA adalah untuk mengkaji dan mengenal pasti keupayaan ataupun kesediaan syarikat tempatan, terutamanya prima ICP dalam menyediakan program kerajaan. Yang kedua adalah mengenal pasti potensi kolaborasi strategik berimpak tinggi bersama OEM ataupun syarikat asing yang terpilih dan juga mengenal pasti inisiatif agensi strategik yang boleh dimanfaatkan bersama dalam platform ICP ini. Manakala peranan agensi strategik adalah boleh menyeragamkan inisiatif ataupun produk perkhidmatan bersama ICP dan perkongsian data mengenai keupayaan dan kesediaan syarikat tempatan. Selain daripada itu, juga boleh mengenal pasti program yang bersesuaian untuk kesinambungan terhadap pembangunan syarikat sebagai penerima ICP. Manakala peranan yang boleh dilakukan oleh penyedia ICP adalah bersetuju untuk melaksanakan projek ICP berasaskan kerjasama strategik bersama syarikat tempatan dan juga memastikan rantaian bekalan adalah terdiri daripada syarikat tempatan dan juga memberi peluang latihan teknikal dan perkongsian pengetahuan bersama syarikat tempatan. Manakala peranan yang boleh dilakukan oleh agensi perolehan adalah penglibatan awal bersama ataupun libat urus bersama TDA di dalam rancangan pembangunan kementerian melaksanakan program ICP terhadap perolehan di bawah kementerian yang melepasi nilai ambang dan juga mengutamakan penyertaan syarikat tempatan terutama dalam perolehan kerajaan. Strategi kedua ini saya teruskan dengan berkongsi maklumat potensi yang boleh dilaksanakan dengan memaksimalkan kandungan tempatan melalui projek-projek mega kerajaan. Merujuk kepada pengumuman belanjawan negara pada 2021, sebanyak 69 bilion telah ditunjukkan di bawah pembelanjaan pembangunan yang akan disalurkan ke projek-projek berimpak tinggi. Contoh mega projek seperti yang disenarai dalam slide ini adalah berkenaan railway seperti MRT Line 3, Klang Valley Double Track Fasa 1, Gemas JB Electrified Double Track, RTS Sistem JB Singapore dan juga projek yang melibatkan jalan raya seperti Jambatan Ketiga Klang,
Central Spine Road daripada Kelantan ke Pahang, Lebuh Raya, Pan Borneo dan juga jalan pintas antara Cameron Highland. Dan juga yang ketiga melibatkan pengangkutan bas atau sistem bas rapid transit di Iskandar Johor. Manakala projek mega yang keempat adalah melibatkan pembangunan di koridor seperti projek infrastruktur di kawasan industri sama ada di Skor Sarawak, peluasan pelabuhan kontena Teluk Sepangga di bawah sedia dan juga di bawah NCR dan juga ECR. Hadirin peserta webinar, di samping maklumat yang telah saya kongsikan berkenaan potensi mega projek kerajaan, pihak TDA melalui pelaksanaan program ICP telah mewujudkan penyertaan syarikat tempatan dalam industri ketapi seperti yang tertera di dalam slide ini. Ini merupakan pelibatan syarikat tempatan dalam radar ICP yang mana ICP telah dijana di dalam projek mega negara seperti MRT Line 1, MRT Line 2, LRT ataupun Clark 27 dan juga ETS2 yang telah berjaya mewujudkan penyertaan yang lebih meluas terhadap syarikat tempatan terutamanya dalam kategori assembly, testing dan commissioning. Seterusnya hadirin peserta webinar, strategi yang ketiga adalah mewujudkan kerjasama secara kolaborasi dan inovasi bersama agensi strategik seperti SIRIM, MAIDA dan sebagainya. Dan perkara utama adalah perlu mengenal pasti fungsi utama agensi strategik yang boleh membantu dalam aktiviti seperti pelaburan, pembangunan industri, pembangunan teknologi dan seterusnya ke arah pembangunan ekonomi. TDA mencadangkan agar agensi strategik untuk berkolaborasi dalam inisiatif ataupun produk atau perkhidmatan untuk dijadikan sebagai satu rantaian perkhidmatan inklusif bagi memastikan penghasilan outcome yang berimpak tinggi dan menepati keperluan negara. Di dalam strategi ini, peneraju inisiatif dan TDA sebagai facilitator juga akan membentuk satu kerjasama di antara pemain industri, agensi perolehan ataupun kerajaan dan juga institusi penyelidikan sebagai satu jaringan inovasi. Kerana jaringan inovasi ini akan menjamin kelestarian ekonomi negara serta menyumbang kepada keperluan rakyat dari segi sosioekonomi. Hadirin peserta webinar, sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, jaringan inovasi ini juga merupakan platform ICP bagi mewujudkan kolaborasi antara pihak industri dan akademia. Secara asasnya, platform kolaborasi ini akan mewujudkan satu aktiviti penyelidikan yang dapat memenuhi keperluan industri, memudah cara aktiviti penyelidikan ke arah penghasilan dan juga mengadakan satu pembudayaan inovasi di kalangan ahli. Dan inisiatif bersama ini juga akan mewujudkan satu pemadanan teknologi bersama pemain industri dan juga boleh digunakan sebagai satu pengujian teknologi ataupun trial dengan bantuan OEM ataupun syarikat asing untuk dinilai bagi perolehan di masa hadapan atau melibatkan inisiatif awam dan swasta. Dan inisiatif bersama ini juga akan mewujudkan satu potensi untuk pembuatan produk secara tempatan dengan kerjasama OEM. Akhir sekali, saya ingin membuat kesimpulan berkenaan pembentangan saya tadi merujuk kepada empat faktor kejayaan dalam menyokong inisiatif Pelan Pemulihan Negara ini. Yang pertama adalah pelaksanaan ICP terhadap perolehan kerajaan. ICP dijana melalui aktiviti perolehan yang dibuat oleh kerajaan bagi mendapatkan nilai tambah yang telah dinyatakan, dengan memastikan setiap kementerian dan agensi melaksanakan program ICP, insyaAllah banyak manfaat yang boleh kita dapati. Kerjasama pihak industri, sokongan dan persetujuan dari pihak industri sangat penting
bagi memastikan pelaksanaan inisiatif ini seperti menyediakan tempat latihan yang sebenar dan membuat ulang pekerjaan kepada kumpulan bersasar. Manakala faktor yang ketiga adalah berkenaan keupayaan pengetahuan teknikal. Dan salah satu elemen atau faktor kejayaan juga adalah kesediaan penerima ICT ini dari segi pengetahuan teknikal dan kebolehupayaan syarikat tersebut. Tanpa elemen ini sukar untuk memastikan kejayaan inisiatif yang telah dirancangkan. Manakala faktor yang keempat, iaitu kolaborasi inisiatif agensi strategik. So, bersama agensi strategik bagi memastikan inisiatif ini berjaya, kerjasama secara kolaborasi dan inovasi sangat penting dalam memastikan segala keperluan, kewangan, sumber dan kapasiti dapat dioptimumkan secara bersepadu. Semoga dengan adanya sumbangan dan sokongan dari berbagai pihak dan inisiatif, sokongan ke atas pelan pemulihan negara sebagai sebuah satu roadmap atau strategi peralihan keluar daripada krisis COVID-19 boleh dilaksanakan. DDA amat berharap sokongan berterusan daripada pihak kementerian dan agensi serta syarikat-syarikat berkaitan JLC maupun JOC untuk memperkasakan pelaksanaan ICP terhadap perolehan-perolehan yang mampu memberi nilai tambah yang tinggi terhadap pembangunan negara dari segi pembangunan modal insan, industri, seterusnya merangsang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi rakyat. Sekian, terima kasih. Saya sudahi pembentangan saya dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Syarul atas pembentangan tersebut. Saya mendapat ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan. Okey, yang pertama Dr. Syarul, apakah hala tuju ICP dalam tahun-tahun mendatang mengikut kacamata Dr. Syarul sebagai Ketua Pegawai Eksekutif TDA? Saya ulang semula, apakah hala tuju ICP dalam tahun-tahun mendatang mengikut kacamata Dr. sebagai Ketua Pegawai Eksekutif TDA? Silakan Dr. Okay, terima kasih moderator. Dari segi hala tuju adalah kita sebenarnya align dengan apa yang telah dinyatakan oleh Kementerian Keuangan sebentar tadi. Kita melihat kepada aktiviti ICP yang memberikan nilai tambah ataupun keberhasilan impak yang tinggi terhadap satu projek. Dan juga kita melihat kepada sinergi dengan dasar ataupun dengan agensi yang sedia ada bagi memastikan program-program secara bersepadu ini dapat dijalankan. Dari segi teknologi, kita melihat kepada blueprint ataupun roadmap yang telah dibangunkan oleh agensi yang mana melalui kerjasama strategik dengan agensi dapat dijalankan. Itulah buat masa ini kita punya hala tuju bagi memastikan projek ICP ini dapat dikenali dan dapat memberi kebaikan atau manfaat kepada negara. Okey, terima kasih Doktor. Soalan yang seterusnya adalah dalam ada peserta kita yang mengikutilah apa namanya tu social media TDA di LinkedIn, di Facebook dan juga di Instagram. Ada yang bertanyakan semasa posting-posting tersebut ada menyentuh mengenai outcome-based ICP project. Mungkin doktor boleh jelaskan sikit apa yang dimaksudkan sebagai outcome-based ICP project. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Okey, bila saya menyentuh kepada outcome-based project adalah kita melihat kepada apakah perancangan sesuatu agensi perolehan tersebut. Maksud di sini adalah satu kerjasama untuk membincangkan apakah hala tuju ataupun keperluan terhadap satu agensi perolehan tersebut. Di samping kita boleh menggunakan platform ini untuk kita leveragekan kepada agensi-agensi lain yang ada dia punya plan pembangunan ataupun dia punya roadmap, blueprint dan sebagainya. Jadi kita bukanlah sahaja menjurus kepada satu perolehan agensi, tetapi kita boleh
berkolaborasi bagi mendapatkan satu nilai impak yang tinggi. Jadi di samping itu juga pelaksanaan ICP ini perlu dilihat dapat menyumbang kepada rakyat sebagai public observer. Jadi daripada itulah kita melihat bahawa dari segi pengukuran outcome-based adalah kita ada satu metodologi yang juga kita telah mula berkenaan yang telah juga saya terangkan tadi berkenaan CIO tadi, concentrated impact outcome-based of the project. Maksudnya ia bukanlah satu baru, tapi kita telah mula dengan satu pilot project dan sebagainya. InsyaAllah dengan pendekatan yang kita akan bawa ini, ia akan memberi satu penghasilan yang baik untuk bukan sahaja satu kementerian yang membuat perlindungan tersebut dan juga kepada negara secara keseluruhan. Okey, terima kasih Doktor. Okay, kita ada soalan yang seterusnya iaitu daripada Encik Halil Hussein menyatakan apakah indikator-indikator yang digunakan oleh TDA untuk mengukur kejayaan sesuatu pelaksanaan ICP program. So macam mana kita nak ukur, apakah indikator yang kita gunakan untuk ukur kejayaan ICP program tersebut? Silakan Doktor. Okey. Bagi pengukuran, kita melihat kepada keselarasan ataupun standard piawaian yang digunakan juga oleh agensi atau kementerian lain. Kita melihat kepada tiga indikator utamalah, iaitu dari segi ekonomi growth. So apakah indikator yang kita ukur, iaitu GDP, ya, perhatian kepada GDP. Kedua, kita melihat kepada peluang pekerjaan yang dijanakan. Yang ketiga, kita melihat kepada pelaburan, nilai pelaburan yang dibuat sama ada untuk dalam ataupun daripada luar ke dalam Malaysia. Dan yang ketiga, yang keempat, kita melihat kepada value of export, iaitu market access. Jadi itu adalah indikator yang kita melihat bagaimana dia boleh mengukur keberkesanan ataupun outcome dari segi pelaksanaan ICP. Selain daripada itu, kita juga telah mula membuat penilaian ataupun assessment impak terhadap pembangunan teknologi dan juga industri. Dan perkara ini kita baru mulakan dan kita menggunakan pendekatan bukan sahaja dari segi data-data, juga kita menggunakan melalui literature yang telah dibangunkan oleh researcher daripada universiti. Jadi untuk masa hadapan, bagi memastikan bahawa kita punya laporan ataupun kajian ini diterima secara global, kita telah juga mengenal pasti rakan strategik consulting company yang boleh bekerjasama dengan TDA bagi memastikan bahawa pelaporan yang kita hasilkan adalah menepati jawatan antarabangsa. Okey, terima kasih Doktor. Saya rasa ada satu soalan yang terakhirlah yang boleh kita jawab di sini. Adakah CEO ataupun adakah Dr. Syarul berpandangan ICP boleh diperluaskan sebagai satu inisiatif di bawah government to government inisiatif? Maksudkan ICP ini boleh diluaskan antara kerajaan dengan kerajaan, sebagai contoh dengan kerajaan Malaysia dengan kerajaan Filipina dan sebagainya. Sebenarnya buat pengetahuan hadirin peserta webinar, pelaksanaan ICP ini bukan hanya dilaksanakan di Malaysia. Kalau kita lihat, kebanyakan negara menggunakan platform ICP ataupun offset ataupun nama lain seperti industrial participation dan sebagainya di negara-negara lain. Jadi ia bukanlah baru yang digunakan oleh TDA. Jadi sebenarnya TDA juga telah ada berkolaborasi dengan agensi di luar sana, dan dari segi regionalnya kita sangat juga dekat dengan PITC di Filipina. Bagaimana kita akan lihat kerjasama ini boleh kita bangunkan sujud seterusnya mengaplikasikan inisiatif ini di peringkat regional.
Saya harap menjawab soalan tu, Razis. Ya, Doktor, menjawab. Okey, saya rasa kita pun dah mencapai 12.5 hari walaupun kita punya jadual kita maklumkan sehingga 12.5 tengah hari, tapi saya rasa kita telah sampai ke penghujung webinar kita. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apa soalan, boleh diajukan melalui email. Kami akan cuba jawab. Ya, kami kalau soalan tersebut namanya lebih luar daripada topik pembincangan, kita boleh aturkan satu sesi perbincangan tuan-tuan untuk jawapan lebih inklusif. So saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syarul, Ketua Pukat Eksekutif TDA, kerana telah melakukan satu pembentangan cukup baik. Begitu juga dengan Encik Raja Khairul Anwar daripada Kementerian Kewangan. Terima kasih atas pembentangan tersebut. Dan yang paling utama, terima kasih kepada semua peserta yang sudi hadir pada hari ini yang mendengar sesi ini selama lebih kurang daripada pukul 10 pagi sehingga 12.30 hari, 2 jam secara berterusan membincangkan tentang Industrial Collaboration Program. Saya berharap agar kita punya sesi perbincangan ini tidak akan tamat di sini saja. Sekiranya ada apa-apa masalah, sekiranya ada memerlukan maklumat lanjut dan sebagainya, mohon untuk email kepada kami, sampai kepada email, kami cuba akan aturkan pertemuan dengan individu-individu ataupun dengan pegawai-pegawai yang berkesesuaian dengan kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya melabuhkan tirai untuk sesi webinar pada hari ini, saya ingin menjemputlah Encik Raja Khairul, sekiranya ada kata-kata akhir untuk disampaikan kepada peserta hari ini. Silakan. Terima kasih Encik Razis. Saya cuma berharap hasil daripada webinar ini kita dapat meningkatkan kesedaran agensi pelaksana khususnya dan juga industri tentang polisi ICP yang memang telah dilaksanakan ini, dan semoga webinar ini dapat memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan manfaat serta objektif pelaksanaan dasar ICP ini kepada kerajaan dan kepada industri dan kepada semua stakeholder lah secara amnya. Dan semoga dengan sesi webinar ini kita dapat sama-sama menyumbang ke arah kemajuan negara lah melalui pelaksanaan dasar ICP yang berkesan. Itu je Encik Razif. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Raja. Kemudian saya jemputlah Dr. Syarul, Ketua Pukat Eksekutif TDA, untuk menyampaikan kata-kata akhir sebelum kita melabuhkan tirai. Silakan, Doktor. Okay, terima kasih, Encik Aziz. Okay, sebenarnya saya sangat bersyukurlah dengan adanya kita berjaya mengadakan sesi ini, dan sebenarnya buat pengetahuan, alhamdulillah lah bila ada sokongan ataupun kepahaman di peringkat Kementerian Kewangan berkenaan kita punya cabaran melaksanakan ICP. Walaupun kita telah mengatakan kebaikan untuk negara dan sebagainya, dan saya mendapati bahawa semoga program ini dapat terus dijalankan juga sama ada secara atas talian ataupun secara fizikal. Kami sebenarnya tidak kata putus asa untuk memberi kefahaman, engagement bersama agensi perolehan. Dan sebenarnya adalah kita melihat lebih jauh lagi dari segi keberhasilan satu projek untuk dilaksanakan. Itu saja buat masa ini. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih kepada Dr. Syarul dan juga kepada Encik Dr. Khairul. Kata akhir daripada saya, sekiranya tuan-tuan daripada agensi pelaksana mempunyai sebarang perancangan nak buat perolehan ataupun rancangan pembangunan yang melibatkan nilai ambang lebih daripada 50 juta ataupun 1 juta, hubungi pihak kami supaya kita boleh berbincang bersama bagaimana kita nak melaksanakan program ICP untuk memberi nilai tambah kembali kepada negara kita ni. Kan? Contohnya macam kita dapat bangunkan industri atau membuat pulangan ekonomi kepada negara dan sebagainya. Sila hubungi kami. Sekiranya ada rancangan dalam tahun depan, tahun mendatang atau 2-3 tahun lagi rancangan pembangunan tersebut, sekiranya ada. Kepada agensi-agensi strategik pula seperti MAIDA, SIRIM, Madrid dan lain-lain yang turut menyertai sesi pada ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kita boleh explore supaya inisiatif kita bersama, supaya kita boleh gabungkan inisiatif ini jadi satu, seperti yang Dr. Syarul berkata, satu kolaborasi lah, satu package yang lebih meluas yang boleh kita bantu life cycle industri daripada awal sehinggalah mereka maju dan menjadi penyumbang teknologi kepada negara-negara luar, bukan sahaja penerima teknologi tetapi sebagai penyumbang dari luar. Akhir kata dari saya, sekian terima kasih. Jangan lupa untuk jawab survey untuk membantu kami menambah baik kami punya apa namanya ni, tambah baik kami punya prestasi lah masa akan datang. Sekiranya ada masalah dan sebagainya, boleh hubungi kami, tak ada masalah. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi pihak kami, dari pihak TDE dan Kementerian Kewangan, terima kasih dan terima kasih kerana menyertai webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semula. Okay, stay safe, stay healthy, amalkan SOP. Assalamualaikum. Projek Kelas 27 ini akan dibangunkan secara 35% oleh pihak tempatan. Ianya akan memaksimalkan penggunaan kandungan tempatan dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber luar. Kontrak di bawah program kolaborasi industri ICP itu turut mensyaratkan penggunaan 35% kandungan tempatan. Namun, prasarana mensasarkan penggunaan kandungan tempatan 50% bagi mengurangkan aliran keluar mata wang. Of course, Malaysia, we need more than 35% and Harta Semua are committed to make sure that this 35% and more is achievable. We envisage that we are going to have more than 50% within the next 5 years.